Assalamualaikum semua. Kasih share. One of the content best lock channel, kita akan main Master League. So JDT sudah, Selangor sudah, Perak pun sudah. Kali ini giliran Pahang pula. Mestinya penyokong-penyokong Pahang yang sedang tersenyum ketika ini. Episod pertama, Roberto Carlo akan bersama pasukan Pahang. Kita lihat the drama bersama pasukan Pahang. Apakah Pahang mampu menjulang piala di first season ataupun second season? Kita akan main maksimum 2 season untuk satu-satu pasukan. Untuk pasukan lain, jangan lupa join Peslo Army untuk membuat undian konten akan datang. Itu saya akan pastikan tahun ni saya akan bermain pasukan berbeza-beza sebanyak mungkin. Ayo kita mulakan. Okey, untuk kita punya format, kita akan main superstar. Setiap perlawanan 10 minit. Lepas tu first half season, season yang awal-awal season kita takkan ada transfer. Half season baru kita plan ada transfer. So it's standardized untuk team-team yang kita mainkan. So apapun ni hanyalah game, semoga terhibur dan enjoy the stream. Alright. Episod pertama bersama Roberto Carlo. Oh ale ale. Ale ale to gajaku. Oh ale ale. Ale ale to gajaku. So minggu ini minggu Pahang Tok Gajah. Saya buka game dulu. Saya akan cuba yang terbaik untuk pasukan Pahang dalam episod kali ini. Ayo kita ke screen game. Mantap. Kita akan main Master League. New Master League. Okey, biasa orang main salah pilih tau. Main-main tak ada original player. So kena pilih yang logo ada gambar Manchester United ni. Club team line up. Inilah salah satu menu PES yang menarik. Kita jadi manager dekat salah satu club yang banyak digemari oleh peminat-peminat PES. Sampai 10 season dia orang main. So kita akan pilih Liga Super Malaysia. Saya dah reduce team dalam ni, ada 14 saja. Oh, sebelum tu saya kena reduce dulu team menjadi 14 team dulu. Saya tak nak panjang-panjang sangat. Dia sebenarnya Liga Super 12 team, tapi dekat PES ni boleh edit jadikan paling kurang 14 team. So, composition structure, size, dia ambil Super League, dia jadikan 14 saja. So saya akan susun team apa yang ada tu, 14 tu. So saya tak nak kucing, saya tak nak. Saya akan masukkan kali ini saya dekat Sarawak. Ketanjaya City, saya akan masukkan
Lantai United tak perlu kot. Negeri 9 ni Tori tak ada, saya masukkan. So Pening saya keluarkan pula. Saya bagi Kelantan kena ada gol. Kuala Lumpur division 2 kan. Sekejap kan. Ada baru masuk, welcome to the stream guys. Yes, Kuala Lumpur tak ada, kita akan masukkan Kelantan. PDRM ada. Okeylah, 12 tim Liga Super, tambahan lagi 2 tim Kelantan dengan Sarawak. Eh, Negeri 9. Ada silap ni. Oh, UiTM. So, kena drop satu. Apa kata kita drop Kelantan ni Tori dah, kita bagi Negeri 9 pula. Yalah, bagi Negeri 9 pula lah. Kelantan kita drop. Okay, settle. Kita main PS4 guys. Chef. Okay, kita ke Master League Neo. Kita akan pilih club team lineup. Kita pilih Pasukan Pahang Tok Gajah. Ah, fan-fan Tok Gajah, kasih share. Guys, kita akan gunakan Roberto Carlo. Alright. Pakai suit lah macam biasa. Kita penampilan nak kena jaga. Okay, transfer frequency normal. Starting budget confirm lah. Normal, fairly large. First window transfer kita disable. Takkan main superstar. 10 minit lah. Kita tengok game lah, 10 minit ataupun 12 minit. Kita pakai Euro. Alright. Itu dia. Sudah sampai Roberto Carlo di Stadium Darul Makmur. Berada di SQ ketika ini. Disambut oleh Dixon Wakame. Yang penjaga go helmet Liza itu ada Sumareh. Berbual-bual dengan Sumareh. Minum kopi guys. Mantap Sumareh. Oh, disapa oleh Nur Azam Aziz. Maka bermulalah itu dari Roberto Carlo. Macam biasa,
Komplain Padang. Padang kena improve, baru boleh tim boleh improve. Kita lihat. Oh, betul kalau cuba untuk mengembalikan kegemilangan pasukan Pahang untuk Gajah. Semisinya pencabar JDT Kedah dan Selangor juga Perak. Antara pencabar untuk saingan CIMB Liga Super Malaysia. Apa target Roberto Carlo bersama pasukan Pahang untuk Gajah musim ini? Menang Liga. Seperti biasa, Roberto Carlo akan mengimpikan, we should aim to make it into the AFC Champions League. Kita mesti jadi pasukan terbaik Asia. Itulah matlamat. Nizam Champion, terima kasih. Welcome Peslo Army. Untuk half season kita pakai pemain yang ada dulu. Kau tengoklah, jangan koyak. Thank you Nizam, welcome to members. Mantap guys, ditajuk oleh Ambro dan juga Aras Kuasa. Dan lihat di belakang bot. Wartawan yang sedang menemu bual Roberto Carlo. Tahniah menjadi pengurus baru untuk pasukan Pahang. Dolah Salih direhatkan. Apakah perasaan menjadi pengurus pasukan untuk pasukan yang popular di Malaysia ini? Muhammad Nur Rafiq bin Syafi, welcome Peslo Army, terima kasih sokongan. This club can do great things. It's all about the supporters. I won't let anyone down. I won't let anyone down. Okay. It's all about the supporters. Kalau kita lihat supporters Tok Gajah cukup mengagumkan. Jadi Roberto Carlo akan berada di Pahang musim ini. Menggembirakan, tidak mensiasikan penyokong Tok Gajah. What style of football? Apa style kita nak main musim ini bersama pasukan Tok Gajah? Kita main parap lah macam biasa. I want to see the boy play hard. Mantap. Best content ni sebab member atau viewer yang tentukan. So saya main je. Tak risau, saya main bersungguh-sungguh. Walaupun saya adalah penyokong tegar JDT. Jangan risau, kalau tak ada piala dua musim, Roberto Carlo gunting rambut. Wow, perlawanan pertama bertemu pasukan PJ City FC. Sebelum tu kita masuk office dulu. Ada apa-apa yang transfer window kita tak ada. So half season baru kita ada. Match day one bertemu pasukan PJ City FC. Kita lihat kemampuan pasukan Pahang. Kita harapkan pemain-pemain dapat adapt.
corak permainan Roberto Carlo 4-3-3 total football. Mantap Roberto Carlo, kacak bergaya. Apa perasaan perlawanan pertama? Fan kita utamakan. We will make the fan proud. Kita nak fan bangga menjadi penyokong untuk Gajah, guys. Di semua kamer jangan jual lo. Aku jual dulu di semua kamer tu. Oh, kita tengok line up dulu. Ini line up daripada Dola Salim 4-4-2. Aku nak tukar. Oh, betul kalau nak tukar. Ini kalau Dola Salim tengok menangis dia. Alright. Aduh, kita kalau formasi kita nak main macam ni, kita kena buang satu top striker. Ivan Carlo kena main wing lah. 62 terus. Macam mana ni? Nur Azam Aziz. Mantap. 62 je Nur Azam Aziz. Aduh. Apa lagi center midfield? Aku nak pakai player muda lah. Zuhair Aizat. Tengah sedap dah golon Azal. Adam Reid. Adam Reid defensive midfielder. Banyak player nak kena beli ni, geng. Wazal Alim attacking mid. Aduh, depan macam tak kena lah. Ivan Carlos lah. Center back Khamis. Apa guna play import? Masak juga ni position macam ni. Betul kalau dah biasa play star-star ni. Okay, Dixon misi pancit ni. So kita bagi Rogopi Rizky main dulu bahagian side kiri. Attacking structure, counter attack. Oh, position game. Kita main position game macam biasa. Why? Maintain formation. Okay, attacking style. Defensive frontline pressure wide aggressive defensive line down sheet advanced instruction. Kita main tiki taka lah Roberto Carlo. Counter target Sumareh of course. Ini line up terbaru Roberto Carlo bersama pasukan Pahang. Ayo kita ke perlawanan pertama. Itu dia. Mantap. Welcome to the stream, guys. Enjoy the stream. Tak kisah awak fan mana, nanti saya main team lain. Support saya, berikan like, share, subscribe. Mantap. Itu kata-kata semangat dalam perlawanan pertama Roberto Carlo. Di bilik persalinan, meyakinkan pemain-pemain untuk Gajah. Ayo berikan kemenangan, gembirakan fan-fan anda di luar sana. Mantap. Perlawanan pertama, Pahang akan bertemu dengan pasukan PJ City FC. Wow, sedap lagu background. Super eh. Kita tengok dulu. Oh, nampaknya Gopi Rizky tak form dalam perlawanan ini. Kita akan masukkan Zuhair Aizat, pemain muda daripada Pahang. Era Golon bersemangat untuk memulakan saingan CIMB Liga Super Malaysia bertemu dengan petani GTFC. Kalau kita tengok overall team 46, sangat rendah. Itu kita main Perak sampai 80 lebih. Ayo semangat, guys. PJ City FC tidak boleh dipandang remeh.
26 dia overall. Come on. Lawanan pertama di Stadium Darul Makmur. Ayo Pahang, 3 batal pertama perlu dikutip. Oh Ali Ali, Ali Ali tok gajahku. Penuhkan kurva di Stadium Darul Makmur. Perlawanan antara pasukan Pahang dan juga pasukan PJ City FC. Itu dia Pahang Stadium. Dixon Wakame, kapten pasukan. Itu dia Tifo. Cukup cantik suasana di Stadium Darul Makmur. Mampukah Pahang di bawah kendali Roberto Carlo memberikan kejutan musim ini, memberi saingan kepada pasukan-pasukan hebat lain. Ayo kita saksikan. Come on guys, jangan toksik. Kalau tak suka jangan tengok. Kita sama-sama mengenali lebih dalam lagi pasukan-pasukan lain selain pasukan yang kita sokong. Itu lebih baik. Itu sudah kedengaran sorakan penyokong-penyokong Pahang. Mantap. Lawanan pertama antara Pahang dan PJ City FC. Mampukah kejutan dilakukan oleh anak pertama. Sepak mula oleh pasukan Pahang. Adam Reid, Nur Azam Aziz, pemain tengah yang berbakat. Berarti biasa lorongan kepada Mabadu Sumareh. Oh, dirampas oleh Sumareh. Baik antara Lita cuba dilakukan mencari Nixon Wakame. Azam Aziz ke tengah kepada Faizal Halim. Johar Azad meminta, tidak offside. Cuba dicabar oleh Mahali Jausuli kepada Faizal Halim. Antaraan ke tengah cuba lakukan mencari Sumareh. Terlepas. Fazli Mazlan naik ke atas. Nur Azal Aziz. Baik satu chip cuba dilakukan. Tetapi Yogaraj dapat memintas. Kamis. Belakang kepada Fazli Mazlan. Nur Azal Aziz. Oh, dapat dipintas oleh Demba Kamara. Ikugan. Ini PJ City FC cuba mengatur gerak. Reza Milo terus antara ke depan. Oh, berandau. Eragolan cuba menutup ruang. Pertahanan paling kental oleh pasukan Perak Eragolan. Oh, berjumpa ada Makamara. Tandukan hampir-hampir. Berjaya menghasilkan gol untuk pasukan PJ City FC. Jadi kikuk mungkin taktikal daripada Roberto Carlo. 4-3-3. Total football cuba diterapkan kepada pemain-pemain Pahang. Oh, tandukan Demba Kamara. Hampir-hampir. Meletakkan PJ City di depan. Kemenangan pertama perlu diraih untuk menggembirakan penyokong-penyokong. Antara terus ke depan kepada Zuhair Azad. Eva Carlos disimpan dalam perlawanan ini kerana 4-3-3 formasi yang diatur oleh Roberto Carlo.
Bong Jin. Misinya ada pemain-pemain baru yang akan dimasukkan oleh Roberto Carlos. Berandau diasak oleh Harry Golan. Advantage diberikan kepada PJ City FC. Terak ke dalam untuk pasukan Pahang. Header break terus ke depan kepada Kamis. Terus mencari orang bersih. Dixon Wakame. Oh, dikasari. Dixon Wakame diasak oleh dua pemain PJ City FC. Pahang cuba mendapatkan gol pertama. Lalu jauh. Sumareh. Baik Sumareh kepada Fazil Mazlan. Oh, tadukan Dixon Wakame hampir-hampir meletakkan Pahang di depan. Jejin. Belakang semula kepada Amir Saidin. Leren berjaya dilakukan. Razam Azih. Pengang kepada Faizal Alim. Baik gerakan pantas. Terus kepada Zuhairi Aizat. Dipintas oleh pertahanan PJ City FC. Ikukan melakukan serang balas. Berandau. Baik pemain ini. Baik Eragolan seperti biasa. Mengeluarkan bola. Menyelamatkan Pahang daripada devolusi. Ikukan dipersalahkan Fazli Mazlan. Roberto Carlos dua minggu lepas mendarat ke Pahang. Kita harapkan pemain-pemain Pahang dapat membiasakan dengan taktikal daripada Roberto Carlos. Adapt dengan cepat perlawanan. Dia bakal marah. Brandau. Rempah tajam menepaskan oleh Brandau. Nampaknya pasukan tuan rumah diasak ketika ini. Adam Reid. Build up. Lepaskan Pahang ketika ini. Fazil Bazlan. Dan Razam Azih. Baik Semarang kepada Fazil Mazlan di bahagian sayap kanan. Overlapping antara lintang cuba dilakukan. Oh, cantik Dixon Wakame meletakkan Pahang di depan. Cantik tadukan Dixon Wakame. Satu kosong. Bergegar Stadium Darul Makmur. Kita saksikan tadukan Dixon Wakame terkena sedikit tiang di bahagian tengah. Wow, berjoget-joget. Celebration yang unik daripada Dixon Wakame sebentar tadi. Minit ke 31. Ini Pahang di depan. Fazal Alim. Baik Regolan. Terus lorongan ke depan kepada Faizal Rosli. Faizal Rosli. Badan kecil tetapi cukup reaksi ni, cukup cepat laju pemain pertahanan ini. Bukan mudah untuk melepasi Faizal Rosli. Baik lorongan ke depan kepada Nur Azam Azih. Satu comeback perlu dilakukan. Kim Bong Jin tertewas. Pergelutan fizikal oleh Nur Azam Azih sebentar tadi. Faizal Alim bahagian tengah ketika ini. Baik satu chip kepada Zuhairi Aizat.
nampaknya pasukan Pahang yang sudah mulai mengasah. Baik lorongan kepada Mamadou Soumaré. Tackle dilakukan. Raza Mazih. Tanukan. Ezra Blit. Sudah menanti. Baik antaran kepada Nuraza Mazih. Balik pada Soumaré. Lempatan ini. Oh, terkena Fazli. Beberapa pemain Pahang adalah pemain kebangsaan. Soumaré, Nur Azam Aziz. Bang untuk pasukan Pahang. Oh, cuba disabar. Clara berjaya lakukan. Dixon Wakame cuba mendapatkan bola kembali. Antara ke dalam untuk pasukan Pahang. Hampir tamat separuh masa pertama. Pahang mendahului 1-0. Baik antaran kepada Soumaré. Fazli Mazlan. Satu acahan. Antaran tinggi. Oh, berjaya disekat. Lenzo Milo. Dirampas mula oleh Soumaré ke tengah. Dikat lambat Dixon. Azam Aziz. Pada Fazli Mazlan. Cuba buat antaran kepada Soumaré. Tetapi Lenzo Milo. Arroyo. Wajah ada sekat. 1-0 separuh masa pertama. ...57% penguasaan daripada pasukan Pahang. 43%. 3 percubaan oleh kedua pasukan. Roberto Kalok cuba merampas 3 mata daripada anak-anak buah Kidevan. Yazau Arroyo. Baik tandukan dari Golan. Pemain ini cukup tinggi. Terlalu kuat. Untuk Faizal. Obaya Brandao. Dapat dipintas oleh Kamis kepada Erogolan. Baik kepada Faizal Alim. Tanam cari Nur Azam Aziz dipintas. Dekugan. Terus ke depan. Herogolo. Bicycle kick dilakukan oleh Demba Kamara. Perlu berhati-hati Demba Kamara. Cukup tajam di depan untuk pasukan PJ City FC. Adam Reid. Pada Nur Azam Aziz dipintas. Sedikit pelahan antaran daripada Adam Reid. Brandao. Oh, ke tengah kepada Demba Kamara. Cuba dipintas oleh Faizal Alim. Itu dia kepantasan Faizal Alim. Faizal Rosli. Maafkan saya. Ada dua Faizal. Baik kepada Faizal Alim. Dua-dua pemain ini bertubuh kecil. Potensi besar untuk pasukan Pahang masa depan. Sikit lambat. Bola sudah pun keluar. Itu dia Kogi. Kogi Leswaran. Kogi. Nama timang-timangannya. Bekas pemain Pahang musim lepas. Kini berkhidmat untuk PJ City FC. Dan baik. Masih lagi dalam permainan. Pahang keperlukan satu gol lagi untuk lebih selesa. Tiga mata pertama harus dikutip. Dan Azam Aziz. Lorongan terus kepada Dixon Wakame. Kepada Faizal Rosli. Oh, sekat di situ. Belum ada pertukaran lagi daripada Roberto Carlos. Fazli Mazlan. Lorongan kepada Mamadou Soumaré. Menalan cuba menyekat. Soumaré cuba masuk ke dalam. Antaran kepada Faizal Alim. Biasa. Baik kawalan Adam Reid membantu. Oh, lorongan mencari Zuhair Hazan Mahadi Jasuli. Berjaya memintas. Raza Mazih. Baik tandukan. Ruang untuk pasukan Pahang. Raza Mazih. Oh, teruskan kata pengadil. Clean off. Peluang untuk pasukan Pahang. Kepada Soumaré di bahagian tengah. Sudah pun offside. Minit ke 64. Kogi. Berdirampas. Itu dah Kogi. Baik Erogolan.
diasak oleh Kogi. Dapat berampas kembali tetapi pengadil memberikan sepakan percuma kepada pasukan Pahang. Pertukaran akan dilakukan oleh Beto Kalok nampaknya. Ivan Carlos akan dimasukkan menggantikan Zuhair Azad untuk memantapkan lagi di bahagian depan pasukan Pahang untuk Gajah. Ivan Carlos, pemain daripada Brazil, menyertai pasukan Pahang. Sama ada dia dikekalkan ataupun tidak, kita nantikan keputusan daripada Roberto Carlos. Razam Aziz, sekarang ini pemain-pemain yang cuba menunjukkan kemampuan masing-masing, meyakinkan coach baru mereka. Zimatlan marah. Antaran mencari Rickson. Cukup padat di bahagian tengah ketiga ini. Fazal Alim. Tungan kepada Fazli Mazlan. Antara lintang sebelah kot. Fazal sekali lagi tandukan. Hampir-hampir. Ramai rumus mengatakan Subare akan ke JDT. Kita nantikan apa yang terjadi sebenarnya. Golan terana kepada Faizal Rosli. Terus ke depan mencari Ivan Carlos. Sentuhan pertama Ivan Carlos. Lorongan mencari Faizal Alim. Dan biasanya Ivan Carlos kan bermain di center forward, tapi kali ini kerana formasi 4-3-3 yang mengubah sedikit rule-nya. Faizal Alim, baik lorongan mencari Dixon. Amir Saidin memintas. Jokaraj ke belakang sebelah kepada Elezo Melo. Pinggunalan. Santaran mencari Berandau. Kami sudah pun bersedia di bahagian bawah. Pada Helmi Eliza. Mampukah Pahang menambah gol? Tinggal beberapa minit lagi. 11 minit lawanan. Bantam Aziz. Lorongan yang terus mencari Sumare. Hantaran kurang kebas. Bola terkeluar. Antara ke dalam untuk pasukan PJ City FC. Itu dia Brandau dikeluarkan. Safi Sali masuk. Tahanan yang cukup sengit. Boleh dikatakan saingan cukup sengit di CIMB Liga Super Malaysia. PJ City yang sedang meningkat naik ketika ini. Memberi caparan kepada big team dalam Liga Super. Obaya, Herogolan, Kleran. Dixon Wakame turun ke bawah. Peluang. Nasib baik Elmi Liza keluar. Tinggal 6 minit saja lagi. Mazlan lorongan ke mana? Fazli Mazlan daripada JDT2 menyertai pasukan Pahang. Itu dah Safi Sali, pemain legend. Menggelecek rebatan. Nasib baik diselamatkan oleh Elmi Eliza. Nasib baik sikit saja lagi. Pada Fazal Alim. Lorongan. Semare di ujung sana sudah buat larian baik. Sikit lewat larian Semare. Memasuk ke dalam. Ke tengah kepada Fazal Alim. Kepada Noor Azam Aziz. Baik kepada Semare. Tidak offside. Kepada Noor Azam Aziz ke belakang semula. Ke mana hantaran? Kogi memintas. Ini peluang untuk pasukan PJ City FC. Itu dah tamat sudah perlawanan antara pasukan Pahang dan PJ City FC. Tiga mata berjaya dikutip. Dixon Wakame tandukannya meletakkan ataupun memberikan kemenangan kepada pasukan Pahang. Tahniah Pahang, tiga mata pertama bertemu pasukan PJ City FC. 61% penguasaan. Suasana stadium yang cukup
meriah di Stadium Gelora Makmur. Excited penyokong-penyokong Tok Gajah dengan coach baru mereka, Roberto Carlo. Okay, kita lihat di keputusan lawanan pertama CIMB Liga Super Malaysia. Pahang menewaskan PJ City FC 1-0. Sarawak menewaskan Felda United 3-0. JDT juara bertahan menewaskan Perak 1-0. UiTM FC Seri 2 sama dengan Melaka United. Sabah tewas dengan Selangor The Red Giant 0-1. Terengganu di belasah Kedah FA 3-0 di Stadium Sultan Mizan. PDRM seri 0-0 dengan Negeri Sembilan. Itu dia kedudukan carta Liga CIMB musim ini selepas perlawanan pertama. Sarawak berada di tempat teratas ketika ini dengan 3 jaringan. Kedah tempat kedua, Pahang tempat ketiga, diikuti oleh Selangor JDT. Masih awal lagi. Kita akan ke Stadium Jengka. Lawanan kedua bertemu dengan Felda United. Satu permulaan yang baik untuk Roberto Carlo. Setelah 3 mata berjaya dikutip, Sarawak berada di puncak liga ketika ini. Manager office Sumare. I'm sure you were, but Sumare, team role has changed. He should make a great star player in my opinion. To be honest, the rest of the squad already think of him in the role already. Ayo kita ke perlawanan kedua CIMB Liga Super Malaysia. Oh, kita pakai baju lain tak? Pakai baju biru pula. Biru corak-corak Umbro B. Kopi Rizky masih belum cergas untuk diturunkan. Apa kata kita letak Ivan Carlos sebagai attacking midfield. S. Kumaran kita letakkan left wing. Ayo kita ke perlawanan kedua bertemu dengan Felda United FC. Stadium Jengka. Mampukah pasukan Pahang mengutip 3 mata lagi? Syafiq Ahmad Syafiq, welcome Peswa Army, terima kasih. Mantap. Boom. Tadi untuk Abdul Razak. Nampaknya Pahang bersama dengan Roberto Carlo musim ini perjalanan masih lagi lancar. 3 mata pertama berjaya dikutip kali ini ke Jengka untuk merampas 3 mata daripada pasukan Felda United yang cukup hebat juga. Musim ini kita nantikan penuh stadium. Felda salah satu syarikat besar minyak sawit. Saya juga berasal daripada Felda, anak peneroka, orang kampung.
Apapun, kita beri tumpuan kepada perlawanan ini. Perlawanan kedua, Felda United bertemu dengan pasukan Pahang. Line up kali ini sedikit berubah. S. Kumaran diturunkan. Roberto kalau ingin mencuba pemain sayap tempatan. Mantap. Itu dan Nicos Velas. Sumareh dikabarkan akan ke JDT. Masih belum confirm lagi. Kita harapkan Roberto kalau dapat memujuk beliau supaya kekal di Pahang. Sepak mula melepaskan Felda United tuan rumah. Megumi, pemain Jepun yang cukup lincah. Dan Alamir kepada Azrul Nizam. Run kepada Megumi. Cuba diasak oleh Ivan Carlos. Erogolon cai memintas kepada Kamis. Razam Azih. Baik Tarana kepada Sumareh. Overlapping dilakukan oleh Faizal Fazli. Antara lintang mencari Nixon. Zarif Irfan, penjaga gol negara, berjaya menangkap. Ras Popovic kepada Faiz Mazlan. Dan terus ke depan kepada Megumi. Watak penting pasukan Felda United berjaya dipatahkan oleh pertahanan pasukan Pahang. Nur Azam Aziz meneruskan larian. Menanti larian daripada Sumareh di ujung sana. Baik Sumareh, Nakib Najwa cuba minta kepantasan. Antara ke tengah cuba dilakukan. Lalu ke depan Sumareh. Sayang. Kembali penguasaan pasukan Pahang. Total Football. Betul kalau kata penguasaan perlawanan itu penting kerana kebarangkalian gol akan terhasil jika kita kerap memiliki bola. Velas terlepas. Ergolan cuba menutup ruang kembali. Cuba mengasak ke belakang semula. Kembali kepada Velas. Ke bahagian sayap. Antara lintang. Terkena tiang. Nasib baik. Itu dia. Amaran daripada pasukan tuan rumah. S. Kumaran. Bajai memintas Velas. Carol Amri juga. Pemain daripada Singapura perlu diperhatikan oleh pemain-pemain Pahang. Hantaran kesilapan kepada Velas. Erogolan sekali lagi cuba menutup. Megumi terkenal dengan killer-killer pasnya. Bulat. Berdiasak. Daniel Amir. Dia masuk ke bahagian tengah. Dua pemain Pahang mengasak. Fazli Mazlan cuba menyekat Bulat. Berjaya nampaknya. Kembali track back dilakukan oleh Bulat. Ketengah kepada Daniel Amir. Sepakan percuma untuk pasukan Felda United. Bahaya kedudukan ini. Ras Popovic. Mampukah rempatan? Terkena tiang sekali lagi. Velas! Tendakan susulan. Mudur Helmi dapat tepat berada di kawasan rempatan yang dilakukan oleh Velas. Antara itu ke depan. Dipintas oleh Daniel Amir. Baik jurang permainan Daniel Amir rampaknya. Faiz Mazlan. Megumi nampaknya garang pasukan Felda United. Beberapa kali perjumpaan terkena tiang. S. Kumaran. Edebit tengah kepada Nur Azam Aziz. Terus kepada Dixon. Lorongan kepada Sumareh. Baik Sumareh cuba masuk ke dalam. Antara ke tengah cuba lakukan. Bola muntah. Sedikit darat Dixon Wakame. Kepada S. Kumaran. Antara lintang. Tadukan cuba dilakukan oleh Dixon. Lalu tinggi untuk Dixon Wakame. Nakib Najwan. Kena Lamir. Imbang nampaknya perlawanan ini. Lalu Nizam. Megumi ke belakang semula. Epo perlawanan nampaknya semakin rancak. Dan Lamir terus kepada Velas. Bahaya. Erogolon dapat lepas dari Erogolon. Carol Amri. Kepada
Kamis mengeluarkan bola. Sedikit panik Kamis nampaknya. Pada bulat kembali antara lintang mungkin. Belakang sebelah Nakim Najuan. Baik dapat dirampas oleh Kamis. Terus ke depan. Labat Kamis membuat antara. Dia bangun semula. Bulat terus ke depan kepada Khairul Amri. Masih baik. Vela sudah menanti. Dua pemain Vela United ini diperhatikan. Saya lihat Khairul Amri dan juga Vela cukup tajam di depan. Sambil disupport oleh Megumi. Baik antaran kepada Sumarin. Empatan kaki kiri. Hampir-hampir menghasilkan gol. Sasaran yang kurang tepat oleh Memadu Sumarin. Itu dia. Percubaan daripada pasukan Pahang. Raspopovic baik dapat dipita. Silapan Raspopovic ke tengah. Oh lambat. Peluang untuk masa sebenarnya dapat merampas di kawasan kotak penalti. Mungkin Dixon tidak menyangka situasi itu. Itu baik kepada Velas. Lurungan laran patah Velas. Cuba ditutup oleh Erogolan. Bacai diarang. Itulah kekepalan pertahanan pasukan Pahang. Erogolan. Betul kalau sudah pun mengarahkan. Oh, percubaan. Helmi Eliza cukup cebalang. Menggagalkan serangan. Tadukan. Hampir-hampir gol. Apa tamat separuh masa pertama. Pertama United, Kamis. Eba Carlos menutup ruang. Faiz Mazlan. Es Kumaran. Rambi baik sentuhan ke Rambi kepada Bulot. Oh kembali. Bulot dapat rampas kembali. Nakib Najuan. Baik adangan. Edebrit terus ke depan kepada Es Kumaran. Sikit lambat Es Kumaran. Itu dah tamat separuh masa pertama. Langan cukup sengit antara Florida United dan juga Pahang FA. Pemain akan masuk ke bilik persalinan. Nizam Jamil, coach Florida United. Lima minit berikutnya. Separuh masa kedua. Apakah drama? Mampukah Pahang mendudukkan pasukan Felda United? Antara kepada Noah Zawazi. Baik kepada Dixon. Oh, mencari Eva Carlos. Untuk Eva Carlos dirampas. Dikit lewat reaksi daripada Eva Carlos. Bulat. Ini bola dalam kawalan pasukan Felda United ke depan. Kamis. Jam dekat Khairul Amri. Belakang semula. Kalau sudah mengarahkan pemain-pemain supaya lebih attacking. Gol awal diperlukan. Es Kumaran. 1-2 bersama Ivan Carlos. Baik di bahagian sayap. Antaran ke tengah. Berjaya dipatahkan. Razabazi. Es, baik Sumarin. Satu turn. Ruang untuk Sumarin ke tinggi ini. Oh, debatan. Berjaya ditepis oleh penjaga gol pasukan Fever United. Hampir-hampir Pahang. Bayang. Velas. Berjaya dipatahkan oleh Faizal Rosli. Kualiti Faizal Rosli. Kedepan kepada Eva Carlos. Dapat dipintas sama Bahaya Khairul Amri. Ke belakang semula Es Kumaran. Terus kepada Dixon. Tiga pemain menyekat Dixon. Ke belakang semula kepada Noah Zamazi. Menanti Sumarin. Membuka permainan tetapi tidak sempat antara dilakukan Velas. Pusing-pusing mencari ruang semestinya. Shielding yang baik daripada Velas Megumi. Perlu berhati-hati sepakkan percuma atau sepakkan penalti jika terjahan di kawasan kotak penalti. Daniel Amir kepada Khairul Amri. Tiang sekali lagi. Oh, dua kali tiang. Apalah nasib pasukan Felda.
Bulut dapat dirampas oleh Nur Azam Aziz. Kali ini peluang untuk Persatuan Pahang. Dixon sedikit lewat. Velas dorongan kepada Khairul Amri. Terlepas. Satu parap dilakukan. Oh, terlepas. Lepatan Helmi Eliza. Kerap kali diuji. Terambal pantas. Es Kumaran. Kepada Iba Carlos. Ke tengah kepada Nur Azam Aziz. Kali ini peluang untuk pasukan. Oh, ke mana antara Nur Azam Aziz? Velas sekali lagi mencari Khairul Amri. Terlepas. Khamis cuba menutup ruang kepada Khairul Amri. Kali ini Fanta United akhirnya berjaya mendapatkan gol pertama pada minit ke-70 melalui penyerang daripada Singapura, Khairul Amri. Banyak sebenarnya peluang pasukan Fanta United, tapi kali ini pasukan tuan rumah berjaya mendapatkan gol pertama. Lepasan kencang terkena tiang, tapi kali ini masuk ke dalam gawang pasukan Pahang. Nampaknya Fanta bermain cukup baik. Seperti yang saya katakan, Khairul Amri cukup laju, cukup berpisa di bahagian depan. Sebab itulah dia dipanggil menyertai pasukan Fanta United. Itu Zulfami Awang dimasukkan. Velas dikeluarkan. Sedikit tertekan pasukan Pahang ketika ini. Ketinggalan 1-0. Padu Fanta. Daripada perak itu. Mantap kali. Khairul Amri pun dikawal. Nampaknya Nur Azam Aziz akan dikeluarkan. Zuhair Aizat akan masuk. Iba Carlos akan bermain di bahagian sayap kiri. Alamak, Wifi tak ada lah. Kita terpaksa masukkan Muslim Ahmad. Main defensive midfield. Oh, Khamis kita bagi DM. Muslim Ahmad kita main center back. Mampukah Pahang bangkit? Tinggal 20 minit saja lagi. Banyak perubahan perlu dilakukan oleh pasukan Pahang. Juara Azad sentuhan utama pada Semarang. Berjaya dirampas oleh Nakib. Khairul Amri. Menjaring penting untuk pasukan Fanta. Baik antara turun ke depan. Kepada Adam Reed. Eva Carlos. Ke tengah. Oh, Dixon. Peluang untuk Dixon. Teruskan kata pengadil. Dixon seperti tidak bermaya, mungkin sudah keletihan. Kepada Dixon, satu turn cuba dilakukan. Oh, Dixon sekali lagi kehilangan bola. Minit ke-76. Juara Azad. Baik lorongan kepada Dixon. Dua penyamaan oleh Dixon Wakabe. Akhirnya kebangkitan pasukan Pahang. Mantap. Itu dah. Dixon Wakame mengatakan kepada penyokong, teruskan bersorak untuk pasukan Tok Gajah. Ayuh Tok Gajah. Baik lorongan Zuhair Aizat, pemain muda pasukan Pahang. Dixon Wakame menyamakan kedudukan. Perlawanan semestinya akan bertambah sengit antara Pahang dan Fanta United. Tidak membenarkan pasukan Fanta United membawa tiga mata. Syarul Aizat masuk. Megumi dikeluarkan.
Siapakah yang akan memenangi perlawanan ini? Oh, baik dapat dipintas oleh Dixon. Sumare meneruskan larian. Pantas. Oh, Iba kalau hadir di ujung sana. Antara ke tengah Dixon. Hampir-hampir. Sikit lambat Sumare. Iba kalau sudah pun menanti di ujung sana. Musim Ahmad dimasukkan. Kami bermain di defensive midfield. Oh, Syarul Aizad terlepas pula peluang. Oh, Musim. Asyik baik. Tenaga baru di bahagian pertahanan. Edebrit kepada Zuhairi Aizad. Lorongan kepada Dixon Wakame. Terus mencari Semarang. Nakik memintas. Terlalu awal. Hantaran daripada Dixon. Ras Popovic. 5 minit lagi tinggal. Hantaran itu ke depan. Dapat dipintas. Oh tidak. Faizal Rossi sikit lambat. Syahrul Aizad hampir-hampir menjadikan gol kemenangan sebentar tadi. Percaya dirampas oleh Faizal. Peluang untuk pasukan Pahang ketika ini. Adam Reid dipintas oleh Daniel Amir. Golan masuk campur. Memang kalau kehilangan bola, Azrul Nizam rampas. Faiz Maslan kepada Daniel Amir. Hantaran terus kepada Kairul Ambis. Baik Zuhairi Aizad. Kamis terus ke depan kepada Adam Reid. Evan Carlos meminta di ujung sana. Cuba masuk ke dalam Evan Carlos. Oh, Dixon sedikit lambat. Amat sudah perlawanan. Kedua-dua pasukan berkongsi satu mata nampaknya. Kebangkitan pasukan depan. Pang. Dixon Wakame menyamakan kedudukan satu mata. Ini bermakna Pahang memiliki empat mata. Hampir-hampir tewas. Dixon Wakame menyelamatkan. Ini bermakna Dixon sudah menjaringkan dua gol untuk pasukan Pahang. Itu dia keputusan perlawanan kedua. Pahang seri satu sama dengan Felda United. Perlawanan cukup sengit. PJ City FC menewaskan PDRM 4-1. Perak membenam Sarawak pendahulu carta Liga 3-1. Melaka tewas dengan JDT 0-3. Selangor seri 2 sama dengan UITM FC. Kedah menewaskan Sabah 1-0. Negeri Sembilan tewas dengan Terengganu 0-1. Kita lihat kedudukan pendahulu Liga ketika ini dengan dua kemenangan JDT dan juga Kedah. Dikuri dengan Selangor 4 mata, Pahang, PJ City, Sarawak turun 5 anak tangga berada tempat ke 6. Selepas ini, Pahang akan bertemu pasukan Perak. Wow, lucky, very lucky. Pahang berada dalam saingan AFC Champions League untuk musim pertama. Kita tak ada apa-apa transfer untuk separuh musim. So, kita teruskan. Kita akan bertemu pasukan Perak. The Boss Garuts akan bermain di Stadium Darul Makmur. Kita lihat siapakah lebih kuat. Perak kini berada tempat ketujuh dengan 3 mata. Sebenarnya Perak inginkan 3 mata penuh. Mampukah Perak membawa pulang 3 mata ke Ipoh? Aku rasa aku nak masuk Zuhairi Aizad lah. Main bagi main attacking mid. Okey lah kot. Okey, Gopi
Topi sudah boleh beraksi untuk pasukan Pahang. Fazli Mazlan akan direhatkan. Kita akan masukkan Ashar Al-Afish. My Master League ni tak boleh turunkan pemain tu selalu. Nanti dia akan injet. Kita kena atur rotation player. Kita akan Muslim Muhammad. Kita bagi main pula. Transfer belum ada. Tunggu match ke-13 baru ada transfer. So, kita kena layan pemain-pemain yang ada. Okey, kita akan bertemu dengan pasukan Perak. Dan Bos Garus yang akan berkunjung ke Stadium Darmakmur. Bermain di waktu siang kerana di Pahang ada masalah bekalan elektrik. Power tak cukup supply. Lepak mula oleh pasukan Pahang. Kunjungi oleh pasukan Perak. Cuaca di Pahang ini sejuk. Kalau kita lihat mulut pemain berasap. Itu dah Faizal Rosli. Serangan pertama oleh pasukan Tuan Rumah. Satu hantaran mudah untuk Hafizul Hakim. Penjaga gol berkualiti pasukan Perak. Golan. Oh baik, lekat di kaki. Itu dah kualiti pertahanan pasukan Pahang. Ashar Rafiz kepada Nur Azam Aziz. Semarah cuba melepasi Nazirul Nair. Baik larian Semarah. Mengacau. Oh, terjatuh. Azam Aziz. Dorongan terus mencari Muslim Ahmad yang naik ke atas. Tik sawah kami. Hampir-hampir meletakkan Pahang di depan. Itu lihat terlepas. Muslim Ahmad. Bagaimana dia boleh naik ke atas? Kepala timunnya. Patutlah. Rangan pertama daripada pasukan Tuan Rumah memberi kabaran kepada pasukan Bos Garus. Leandro Zuronaim Abis Ramdan. Baik berjaya di alam boleh Nur Azam Aziz. Terus ke depan pada Semarah. Mampukah Semarah? Oh, golek. Mengawal Semarah. Sedikit lambat Nur Azam Aziz. Leandro kekasaran dikesan. Dapatkan percuma untuk pasukan Pahang. Ashar Rafiz. Cabar oleh Di Paula. Baik ditarik. Dua pemain support diperlukan ketika ini. Antara ke belakang semula kepada Adam Reid. Mana antara Adam Reid. Dapat dipantahkan oleh Perak. Di Paula turun ke bawah. Keluarkan bola. Perak antara pasukan yang cukup hebat di Liga Malaysia. Juara Azad. Berjaya rampas sedikit lambat. Juara ada Faizal Rossi. Track back. Gopi Rizky diturunkan dalam perlawanan ini. Baik antara terus kepada Dixon. Satu tanding cuba laku oleh Dixon. Peluang untuk Dixon. Tiga pemain mengasah Dixon Wakameh.
Baik, Muslim Ahmad memintas. Antara kebahagiaan saya kepada Gopi Rizky. Dan ke depan, Razam Aziz terus kepada Dixon. Satu turn, peluang untuk Dixon. Abdul Hakim, kualiti, sangat berkualiti. Pertahanan Perak perlu berhati-hati. Body contact Dixon Wakame memang mantap. Biasanya dia akan buat shielding dan membuat turn dan rembatan. Nazrul Syam, Nazrul Syam, welcome Best Wami, terima kasih join member. Razam Aziz antara lintang tanukan Gopi Rizky. Muslim Ahmad naik ke atas. Kemana antara Muslim? Mencari Al-Hafiz, Ashar Al-Hafiz. Kembali kepada Ashar Al-Hafiz. Baik kepada Semara. Golak memintas. Liaran berjaya dilakukan. Baik Nur Razam Aziz. Abis Ramdan. Oh, bahaya kedudukan pasukan Pahang ketika ini. Atau serang bala dia tu. Jepat Tiban terkenal dengan kepantasan lariannya. Kebahagiaan sayap Faizal Rosli cukup laju juga. Cuba menutup. Oh, acahan daripada Patiban kepada Izzat Ramli. Tangan berjaya dilakukan Zuhair Azad. Lepakan penjuru untuk pasukan Perak The Boss Gauss Leandro. Semangat clearan. Golon ke belakang semula. Rebat tak berjaya dilakukan. Oh, peluang untuk Di Paula. Hampir-hampir Perak. Ya, dua-dua pasukan saling serang menyerang. Ini bagus untuk liga kita. Saingan awal sentiasa memeriahkan kejohanan CIMB Liga Super Malaysia. Sama kuat sama hebat. Kita lihat musim ini siapakah yang akan menjulang Piala CIMB Liga Super. Dikabarkan Perak, Kedah, Selangor membuat persiapan yang baik. Tidak kurang hebatnya Sarawak United mengambil pemain-pemain berpengalaman. Faizal Rosli antara ke tengah, tandukan ke belakang pula. Golek memintas. Ini ada berjaya dilakukan Leandro kepada Kenny Paul Raj. Ke belakang semula kepada Syar Saad. Saat pertahanan negara cuba menenangkan permainan. Antara kebahagiaan saat kepada Jepat Iban Karika. Cuba mengepul Karika. Berjaya antaran kepada Di Paula. Baik. Oh, dipersalahkan pula. Sepakkan percuma. Jadi ada oleh Muslim. Kemana clearan Muslim? Sepakkan penyuruh untuk pasukan Perak sekali lagi. Pada minit ke 34. Leandro. Lepas. Sumareh turun ke bawah mendapatkan bola. Antara pada Noah Zabazi. Terus terpang pada Zuhair Aizad. Dapat di interception oleh Zuhair Aizad. Peluang untuk pasukan Pahang ketika ini. Dixon meneruskan larian. Dixon Wakame ketengah kepada Zuhair Aizad. Oh, peluang Abdul Hakim dapat mengagak. Itulah pengalaman. Torak pemain Zuhair Aizad juga mengagumkan untuk musim ini. Itu dah sudah penuh upside Sumareh. Sayang. Hampir-hampir. Memang sangat hampir jaringan pertama. Tetapi kaki Abdul Hakim menidakkan jaringan daripada pasukan tuan rumah Pahang. Abdul Hakim akan terus. Antara ke depan kepada Abis Ramdan. Sudah penuh upside Abis Ramdan. Kalau Perak menang dalam perlawanan ini, saya boleh katakan Abdul Hakim adalah man of the match. Era golan daripada Faizal Rosli naik ke atas. Oh, panahan yang kurang kemas pada Noah Azam Aziz. Zuhair Azad. Baik lorongan Zuhair Azad kepada Gopi Rizky. Berdiasak dapat dirampas oleh Izzat Ramli. Leandro. One touch baik kepada Karika ke depan. Terus kepada J. Partiban. Aaron Golan dan juga Faizal menekat advantage. Dixon. Deception tetapi Kenny Paraj
mencuri bola di kaki Dixon Wakame. J Patiban antara tu ke depan. Helmi Eliza. Lawanan yang cukup sukar untuk dilepaskan. 0-0. Sama kuat, sama hebat. 60%, 61% possession, penguasaan daripada pasukan tuan rumah. 39%. Mehmet Dorokovic kembali bersama pasukan Perak. Tiga mata Perak sudah memiliki tiga mata, manakala Pahang empat mata. Kita masuk perlawanan ketiga. Saya ambil Liga Super. Kemeriahan semakin terasa. Husin Bahmat baik pada Adam Reid. Antaran sikit lemah Adam Reid. Gerakan 1-2. Ini Perak menyerang pasukan Pahang. Muslim kepada Aragolan. Itu dia sorakan Mamuk Tok Gajah daripada penyokong-penyokong. Bobby Rizky nanti bantu arahkan-arahkan Faizal Rosli. Dipintas oleh Zarabli. Dixon sekali lagi ingin mencuri. Faizal Aziz lambat. Leandro. Ini peluang untuk pasukan Perak. Lurungan kepada Karika. Tiada siapa. Harapkan Elmi Eliza. Mantap Elmi Eliza. Menyelamatkan pasukan Pahang. Tiada siapa mengawal sebenarnya. Tuan Azad, lurungan kepada sayap kepada Gopi Reski. Izzat Ramli sekali lagi. Antara lintang. Bicycle kick untuk lakukan ke tiang. Dia Patiban terus kepada Hafiz Ramdan. Ke belakang kepada Ripaula. Dia Patiban kelajuannya. Mampukah dia melepasi Ara Golan? Baik. Berampas. Okay, baik. Muslim pada Ashraf Al-Hafiz. Minit ke-61 belum ada gol lagi. Nur Azam Aziz kepada Zuhair Azad. 1-2 kepada Nur Azam Aziz. Kembali kepada Zuhair Azad. Kali Paras dapat membaca gerakan itu. Dia Patiban lorongan terus kepada Hafiz Ramdan. Meluang untuk pasukan Perak. Hafiz Ramdan diempit oleh Muslim Ahmad. Mantap. Pertahanan pasukan Pahang. Mareh terlalu jauh. Sikit lambat Nur Azam Aziz kepada Adam Reid. Kali ini peluang untuk pasukan Pahang. Antara daripada Zuhair Azad. Kaulah baik Zuhair Azad. Oh, lambat antara dilakukan. Oh, bola terbias. Pelanggaran antara Zuhair Azad dan juga Hafizul Hakim. Debaran semakin terasa. Siapakah yang akan menangi perlawanan ini? Itu dah serangan-serangan pantas. Cuba diatur oleh pasukan Perak. Baik. Elmi Eliza. Dixon tandukan kepada Gopi Rizky. Baik larian Zuhair Azad. Cuba dirampas oleh Kenny Paraj. Dapat dipatahkan nampaknya. Peluang untuk pasukan Perak pula. Baik Muslim Ahmad Hafiz Ramdan kepada J Patiban. Aragolan tinggal 16 minit lagi. Oh, bola terbias. Hafiz Ramdan. Peluang nasib baik. Peluang untuk pasukan Pahang pula pada Nur Azam Aziz. Terlepas. Oh, kembali penguasaan pasukan Pahang. Semarah. Baik lorongan. Oh, Dixon Wakame tersangkut. Mungkin dia terlanggar pemain Perak. Kalau tidak, dia mampu melepasi pertahanan Perak. Yang Patiban sekali lagi target untuk pasukan Perak antaran. Gopi Rizky kepada Zuhair Azad. Mencari Mamadou Soumaré. Satu top Mamadou Soumaré. Teruskan ke tempat adil. Dia ada foul di situ. Hafiz Ramdan berjaya dirampas oleh Ashar. Antara ke depan dapat dipintas di pertahanan pasukan Perak kepada Karika.
Menit-menit akhir ini. Di Paula. Baik larian di Paula. Adam Reed lebih pantas nampaknya. Pemain-pemain yang sudah bergeletian. Era Gola naik ke atas. Lorongan terus kepada Zuhair Aizat. Ruang untuk pasukan Pahang. Gantungnya. Gopi. Zuhair Aizat. Antaran mencari Dixon. Oh. Mereka 87. Antara ke depan Hafiz Ramdan. Satu parak dilakukan. Mungkin kad merah. Ya. Nur Azam Aziz dilayangkan kad merah. Demi menyelamatkan pasukan Pahang daripada dibolosi. Kerana jika Hafiz Ramdan terlepas, pastinya akan memberikan gol untuk pasukan. Oh, maafkan saya, Ashar Hafiz. Bukan Nur Azam Aziz. Ini Pahang bermain 10 orang. Bukan Azam. Ashar Al-Hafiz, pertahanan kanan. Tinggal 2 minit lagi. Rempatan. Oh, berjaya tepat oleh Elmi Eliza. Hafiz Ramdan cukup membahaya. Nampaknya berbaloi apa yang dilakukan oleh Ashar Al-Hafiz. Menyekat. Kad merah kini yang Pahang bermain 10 orang. Berapakah masa tambahan akan diberikan oleh Komisioner Pelanan Carol Anwar. Beto berjadi rapat oleh Adam Reed. Terus ke depan kepada Mamadou Smareh. Smareh. Lorongan terus mencari Dixon. Kemana lorongan itu? Golek. Belakang kepada Fizul Hakim. Satu minit masa tambahan. Itu dah tamat sudah. Lawan antara pasukan Pahang dan Perak. Sengit nampaknya. Kita rehat sebentar. Memang kena beli player ni. Tak boleh ni. Kita main superstar kan. Memang fight-fight. Liga Malaysia pun memang fight-fight. Oh, itu dah keputusan ketiga. Perak seri 0-0 dengan Pahang. Satu mata berjaya dikutip oleh kedua-dua pasukan. BJ City FC seri satu sama dengan Pelantar United Sarawak. Seri dua sama. Banyak seri nampaknya. Sarawak dengan Melaka United seri dua sama. JDT. Wow, menewaskan pasukan Selangor. Turut jaya di Stadium Sultan Ibrahim 4-2. Semestinya perlawanan sengit. UiTM FC tewas dengan Kedah 0-1 Sabah. Seri 2 sama dengan Negeri Sembilan. WDRM tewas dengan Terengganu FC 1-0. Nazmil Azim. Wow, welcome Peslok Army. Nazmil Spana kan? Mantap, terima kasih Nazmil. Alright, kedudukan terkini. Nampaknya JDT dan Kedah semakin kukuh berada di tempat teratas liga terkini. 9 mata, Terengganu naik beberapa anak tangga berada di tempat ketiga. Selangor menjunam ke tangga ke-8. Perak tangga ke-7. Pahang berada di tangga ke-4. Ini berbeza 4 mata dengan pendahulu liga Kedah dan juga JDT. Lepas ini Pahang akan bertemu dengan pasukan Melaka United. Seterusnya akan ke perlawanan pertama AFC Champions League.
Kita transfer bajet ada 79 juta euro. Mantap. Salary bajet 3743. Oh, nampaknya Khamis. Khamis ni nak jual ke tak? Tapi dia main half season. Nanti half season dia akan transfer lah. 3 juta euro kita ada. Dan kita jual Gopi pun siapa berminat. Tak boleh ni lain. Sebab saya ada campur negara masukkan dalam kelab. Tu jadi gitu tu. Khamis Armanucci kelab. Khamis kita jual lah eh. Kita cari defend baru nanti. Kita accept saja Khamis. At least dapat 3 juta euro kan. Alright, kita rehat sebentar sebelum kita sambung ke perlawanan berikutnya. Malam ni saya akan main sampai pukul 1 ataupun saya start 10, 11, 12, 1 1 atau 2 lah. So kita rehat sebentar. Nak kontes ke malam ni? Okay, saya akan kembali sebentar lagi. Kita bagi 2 kontes. Oh,
Alright. Okay. Kontes markah untuk hari ini. 6 markah untuk bukan member, 12 markah untuk member. Siapa cepat jawab dan tepat, kita pilih untuk bagi markah untuk dia. So, kita akan update terus. Ayo bersedia. Contest time untuk memenangi FPS 4 Pro. Bagi sesiapa yang memiliki markah terbanyak. Wow, Facebook update baru eh. Payahlah update baru. Aduh, pening kepala. Okey, semua sudah bersedia. Markah tertinggi sekarang ya Taufik Ahmad 30 markah. Manizan 12 markah. Abdul Salam 12 markah. Okey, 6 markah untuk bukan member. 12 markah untuk member. Kita akan ke soalan 40 berapa sekarang? 43. Okey. Anda sudah bersedia? Soalan mudah berkaitan dengan Master League sebentar tadi. Siapakah? Okey. Okay, off sound bagi. Okey. Okey, ready. Okey, ready. Sekejap eh. Okey, ready. Soalannya adalah tiba. Siapakah pemain yang lock jual sebentar tadi? Siapakah pemain Pahang yang lock jual sebentar tadi? Nama penuh. Saya tak nak nama pendek. Saya nak nama penuh dia. Ayo. Cuba dengarkan soalan tadi. Siapakah nama pemain yang lock jual sebentar tadi? Nama penuh dia. Saya nak nama penuh dia. Nama penuh. Alright, saya dah jumpa. Amirul Fitri. Dia menjawab Khalil Khamis. Saya nak nama penuh. Okey, Amirul Fitri tanya 6 mata untuk anda. So, saya akan update terus. Amirul Fitri tanya. Okey, saya akan update terus. Nak markah duduk bawah ya. Soalan ke 40 berapa tadi? 43. Okay, saya dah save. Alright.
Alright, dah masuk Amirul Fitri Khalil Khamis. Okay, lagi satu soalan. Ada Mamsyar, welcome Peslok Army. Ada Mamsyar masuk bulan kedua join Peslok Army. Terima kasih Adam. Mantap Adam Rimau. Jawab sekali. Soalan ke 44 eh. Biasa. 3 1 42. Okey, soalan ke 44. Okey, soalan ke 44. Standby guys. Diamlah. Bersedia? Sila berhenti ruang komen. Saya bagi satu lagi kontes, lepas tu kita sambung main. Masa Roberto kalau sampai ke Stadium Darul Makmur, siapakah yang menegur Roberto kalau sedang Roberto kalau berjalan untuk menuju ke pejabatnya? Siapakah yang menyapa Roberto kalau? Azrin Iman, welcome Peslok Army. Siapakah pemain yang menyapa Roberto Carlos semasa dia sedang berjalan menuju ke pejabatnya? Selepas dia minum kopi bersama pemain, seorang pemain Pahang. Saya nak nama penuh pemain itu. Saya nak nama penuh pemain itu. Okey, saya dapat Muhammad Irfan Nur Azam Aziz. Kita tak main nama-nama pendek ni. Kita nak nama penuh. Nur Azam Aziz. Mantap. Ah, ni tadi. Check balik. Laju gila komen. Saya mark balik saya tengok saya punya chat punya sequence eh. Jangan tengok kau punya sequence sebab kau punya lain. So untuk adil, tengok saya punya. Garrett Lugard. Yep, saya scroll dulu. Garrett Lugard eh? Serius eh? Sekejap saya check, double check. Okay betul eh? Garrett Lugard eh? Yang dalam chat ni. Yang lain semua nama-nama pendek. Azam Aziz, saya nak nama penuh Nur Azam Aziz. Lugard. 6 harta untuk anda. Soalan ke 44. Alright.
Kali dengar dulu soalan bagi habis. Nah, markah soalan ke 44. Teruskan bersama kami, kita akan ada kontes lagi insyaAllah. Untuk member, confirm kita bagi soalan lebih sikit. Minta maaf yang tak berjaya, cuba lagi, internet connection bagi cun. Alright. Kita ke perlawanan berikutnya, bertemu pasukan Melaka United. Perlawanan keempat. Negotiation. Kita jual tadi Kamil Khamis. Yes, Kamil Khamis akan berkhidmat separuh musim saja bersama pasukan Pahang. Atau kalau cuba mendapatkan pemain baru, Ashar Arafis. Digantung satu perlawanan. Ayo kita lihat perlawanan berikutnya, bertemu pasukan Melaka United di Stadium Majebat. Melaka ini cukup kuat juga. Kali ini kita akan menggunakan third ketiga pasukan Pahang, mana pink putih. Stadium Majebat. Mampukah Pahang apabila dua perlawanan seri berturut-turut? Banyak sangat center back lah. Kita bawa midfield lah. Hardy. Okay. Digantung satu perlawanan. Ashar Al-Hafiz. Melaka kita tak main lagi ya. Nanti kita buat. Amir Zafri. Welcome Peslo Army. Terima kasih. Mantap boom satu kali. Yes there. Yes. Ayo kita ke perlawanan keempat antara pasukan Melaka United dan juga Pahang. Pahang dah agakkan mata apabila dua perlawanan telah seri. Pahang belum tewas lagi dalam saingan CIMB Liga Super Malaysia. Melaka pasukan yang cukup hebat di bahagian depan Kasa Kurandi. Dapat mula oleh pasukan Melaka United, Putson kepada Farid Shah. Rizky cuba memintas kepada Ramzi Haziq. Fazal Alim. Ramzi Haziq bagian sayap berjaya dirampas oleh Fazal Rosli. Terana kepada Fazal Alim. Ketengah kepada Adam Reid. Kembali kepada Faizal Ali. Pemain ini pantas menanti Sumarah. Baik antaraan kepada Sumarah. Lurungan. Oh, sepakkan percuma. Untuk pasukan Pahang, Faris dipersalahkan dalam situasi itu. Amaran lisan diberikan. Faizal, Faris hadangnya Faizal Alim.
Azhar Halim cukup pantas lariannya. Murata Mazih akan mengambil sepakan ini. Ingin mencuba daripada jauh. Mampukah Nur Azhar Mazih melakukan sesuatu untuk pasukan Pahang? Rempatan terus, satu kali shot. Oh, jauh, tersasar. Cubaan pertama daripada Nur Azam Aziz. Jaksud Wan daripada Safiq Rahim, legend. Sudah beberapa musim Safiq Rahim bersama Melaka. Baik, Faizal Rossi dapat memintas. Menanti bantuan rakan-rakan larian daripada Faizal Halim. Lorongan mencari Dixon. Shielding cuba dilakukan oleh Dixon. Kembali kepada Faizal Halim. Razvan Roslan memintas. Depakkan gol oleh untuk pasukan Melaka United. Pasukan tuan rumah diasak. Romel Morales. Razvan belakang kepada Farid Shah. Ada Jang Sukwan, Jasper Mihat. Percaya berlepasin Nur Azhar Mazih, antaran kepada Usia Akbar. Luar untuk pasukan Melaka. Aaron Golan Ramzi berjaya dihadang. Nasib baik. Terus ke atas kepada Gopi Rizki. Faizal Halim membuat larian. Dihadang oleh Safiq Rahim. Belakang kepada Aaron Golan. Antaran ke bahagian Fajr Mazat. Mengubah arah serangan. Antaran sikit lemah menjadi Semarang. Sikit salah faham antara Fajr Mazlan dan juga Semarang. Romel Morales pada Ramzi Aziz. Pada Razman Roslan. Fajr Mazlan tandukan kepada Semarang. Dixon buat larian. Baik lorongan kepada Dixon. Empat pemain menyekat Dixon Wakami. Razvan ke belakang semula kepada Solin Mahmat. Azhar Mazih. Aaron Golan menyekat. Bazang-bazang kepada Nur Azhar Mazih. Menanti Sumarah. Membuat larian di bahagian sayap. Baik kepada Sumarah. Antaran irit mencari Dixon. Diadang oleh pemain Melaka United. Gopi Rizki kehilangan bola. Azman dapat membaca gerakan Gopi Rizki. Pahang cuba membawa pulang tiga mata. Bertemu dengan pasukan Melaka United. Gopi Rizki. Azim Azlan baik tandukan kepada Semarang. Terus ke tengah kepada Gopi Rizki. Dixon antara ke depan mencari Gopi. Hampir-hampir Razman Roslan sekali lagi memintas. Belakang kepada Sulaiman Mahmat. Jasmir ke tengah. Dapat dirampas sekali lagi. Baik peluang untuk Dixon. Empatan terkena tiang. Hilang imbang albaran sedikit Dixon Wakame. Kosong-kosong. Jaksud Wan. Wadi Shah. Ramzi Aziz lorongan kepada Hussein Akbar. Aziz Mazlan terus kepada Semarang. Padat di bahagian tengah pasukan Melaka United. Oh, ke mana antaran Dixon? Ali Mahmat. Ada golan. Anak kepada Gopi Rizki. Antaran kepada Semarang. Ke tengah semula kepada Dixon. Percubaan yang dilakukan. Tetapi Sulaiman Mahmat sudah pun bersedia.
Percubaan yang berbahaya daripada pasukan Pang hampir-hampir letakkan Pang di depan. Baik gerakan Hussein Akbar, baja dipintas oleh Fazil Mazlan. Kerana terus kepada Semarah Fazal Mazih kepada Fazal Ali membantu. Wopi Rizky membuka permainan di bahagian sayap kiri. Azman Roslan, baik pada Fazal Rosli. Yang belakang semula ditutup Fazal Alim. Nur Azam Azir, lepatan Semarah, gol pertama Pahang. Pahang meledak kali ini melalui Mamadou Semarah. Percubaan Nur Azam Azir terkena pertahanan, lalu disampar oleh Semarah. Rembatan cukup kencang. Tertewas Solin Mamat. Kita saksikan ulang tayang bagaimana gerakan ini. Rembatan terkena kerjun Semarah. Reaksi cepat. Itu dia pemain sayap negara kita. Rembatan kaki kiri. The Curly Boy letakkan Pang di depan 1-0 minit ke 37. Dan Suwan nampaknya tertekan pasukan tuan rumah ketika ini. Jasmir menjadi rampas oleh Nur Azam Aziz ke depan. Romel Morales kembali penguasaan pasukan Melaka United. Romel Morales kepada Kerr John. Terana dapat dipintas pada Dixon. Marah menanti larian Oblepi. Baik terlepas Fazil Mazlan. Ke belakang semula kepada Semarah. Nur Azam Aziz sekali lagi. Fazal Alim, tampanan pertama kurang kemas, dirampas. Padang yang cukup cantik di Sedemang Jebat. Cuaca cukup baik. Azhar Rosli, laran pantasnya kepada Gopi Rizky. Antara lintang mencari Dixon. Pusat memintas Nur Azam Aziz sekali lagi. Nur Azam Aziz, rempatan dengan tiang. Rempatan di luar kotak penalti, cukup kencang. Kita lihat kualiti. Sudah dua kali Nur Azam Aziz melakukan rembatan kencang. Rembatan roket. Yang Suwan terus pada Romel Morales. Pahang juga membuat persediaan untuk AFC Champions League. Lepas ini perlawanan bertemu kelab Arab. 1-0 Pahang di depan. 52% kuasaan tuan rumah. 6 percubaan daripada pasukan Pahang, 3 percubaan tepat. Zainal Abidin, bekas coach Pahang, kini mengendalikan pasukan Melaka United selepas meninggalkan Pulau Pinang. Ayo kita beri tumpuan kepada separuh masa kedua. Adam Reid, oh, Safir Aimin mintas. Fazal Alim pada Safir Rahim. Sonny Nordi, Era Golan, Kelaran Kamil Kamis. Baik dapat dirampas Safir Rahim pada Sonny Nordi. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Era Golan cuba untuk ruang. Baik Elmi Eliza berjaya menangkap. Crossing yang dilakukan Fazal Mazih. Terus lorongan kepada Mamadou Semarah. Kerjun antara ke dalam untuk pasukan Pahang. Nur Azam Aziz, antaran tinggi cuba lakukan mencari Dixon. Bola terbias. Lanan sudah masuk minit ke 52 ketiga ini. Pahang mendahului pasukan Melaka United tuan rumah di Stadium Jebat. 1-0 Safir Rahim.
puts on kepada Hussein Akbar, Romel Morales. Kebahagiaan saya kepada Jasmir Mihat. Peluang untuk pasukan Melaka United ditutup oleh Fadil Mazhar, dapat berampas. Sementara ke depan mencari Dixon, puts on. Bacamnya kat Dixon. Jasmir Mihat sekali lagi. Baik Fadil Mazhar sekali lagi. Memintas. Lorongan terus kepada Sumareh. Jaksuan kali ini menyekat Sumareh. Cuba merampas kembali Sumareh. Peluang untuk pasukan Pahang. Pressing cuba dilakukan untuk merampas kembali penguasaan. Sedikit cemas pertahanan pasukan Melaka United. Edebrin terlalu kuat, terlepas dari Hussein Akbar. Baik Fadil Mazhar sekali lagi. Interception berjaya dilakukan. Azam Aziz cuba menenangkan, menyusun kembali di bahagian tengah. Azal Alim, Gopi Rizki. Kembali kepada Azal Alim, antara lintang. Oh, cantik! Tandukan! Memada Sumareh, The Curly Boy. Dua gol daripada Sumareh. Jam. The pressure daripada The Curly Boy, 2-0. Ibarat ke 61, nampaknya sedikit lega Roberto Carlo. Nanti gerakan Faizal Alim membuat interception, membuat crossing, overlapping. Itu dia tandukan daripada Sumareh. Ini kedudukan semakin kukuh untuk pasukan Pahang, 2-0. Belum ada pertukaran lagi oleh pasukan Pahang tinggi ini. Nampaknya pemain-pemain Pahang sudah pun dapat mengikut rentak corak permainan Roberto Carlo. Corak permainan Roberto Carlo kerap-kerap overlapping. Golan kepada Faizal Rosli. Antaran kepada Faizal Alim sekali lagi. Oh, tampanan pertama kurang kemas. Baik lorongan kepada Gopi Rizki. Razman Roslan cuba menyekat. Antara ke belakang kepada Dixon kali ini. Asyik baik. Tapi Rahim. Antaran cukup baik kepada Sonny Rodi. Kini peluang untuk pasukan Melaka United. Antaran ke tengah. Elby Leza dapat mengeluarkan Romel Morales. Razal Aziz cuba mengadang kepada Safir Rahim di bahagian tengah. Diimpit oleh Faizal Alim. Romel Morales kepada Kerjun. Sudah naik ke atas. Clearan baik. Kemarin turun ke bawah. Terus antara mencari. Oh baik dada Dixon. Peluang untuk Dixon. Oleh Muhammad menyelamatkan. Asyik baik kepada Dixon. Kembali antaran mencari Sumareh terlalu ke depan. Oleh Muhammad menyelamatkan gawang pasukan Melaka United. Hampir-hampir Dixon menambah gol untuk pasukan Pahang. Error golan pada Noah Azam Aziz. Terus ke depan kepada Sumareh. Kepada Faizal Alim. Terjatuh lambat antara Faizal Alim. Faizal Rosli. Razman Roslan terus. Reception cuba dilakukan oleh Faizal Rosli. Tetapi masih lagi penguasaan Sonny Rodi kepada Hussein Akbar. Khamis. Kamil Khamis. Pada Adam Reid. Tuan-tuan Mazih. Peluang untuk pasukan Pahang. Dixon. Peluang untuk Dixon. Perjumpaan Dixon. Oh sayang. One by one dengan penjaga gol. Gol kosong Pahang di depan ketika ini. Pertukaran dilakukan oleh pasukan Melaka United. Ketinggalan 2-0 ketika ini. Nur Azam Aziz. Advantage. Siapakah percuma untuk pasukan Melaka United. Tinggal 11 minit saja lagi.
Sabir Rahim. Hussein Akbar mendada pada Razman Roslan. Clearan oleh watanan pasukan Pahang. 10 minit saja lagi, mampukah Melaka membangkit dalam perlawanan ini? Kita pes keluar oleh Elmi Eliza. Fazal Alim pada Sumareh. Mampukah Sumareh melepasi Wan Amirul Rafiq? Itu dah Sumareh. Wow, hampir terjatuh. Diempit ataran ke tengah, terlalu ke depan. Ditangkap oleh Sulaiman Muhammad. Kami standukan kepada Fazal Alim. Lorongan baik kepada Sumareh. Oh, ke mana antaran itu? 8. Chris Daniel baik. Senakbah mencari Sonino di Fazal Alim. Sudah pun bersedia. Dan terus ke depan antaran pada Gopi Rizki. Ke tengah kepada Fazal Alim. Laran patah Fazal Alim. Oh, Diksi Wakame sudah pun meminta peluang untuk Nissan ketika ini. Antaran ke tengah. Oh, mencari Sumareh. Mareh kurang bersedia. Nur Azam Aziz. Peluang untuk Nur Azam Aziz. Tekan tiang. Oh, satu perjumpaan peluang untuk pasukan Pahang menambah gol. Tukaran minit-minit air oleh pasukan Tok Gajah yang sudah mendahului 0-0 di Stadium Jabat. Zarosi kepada Faisal Alim. Baik antaran Iba Carlos. Umpan menanduk Sonono deh. Baik bila dipintas. Dipintas semula oleh Putson. Kamis terus ke depan. Chris Daniel baik. Jasmir, 2 minit masa tambahan diberikan oleh Komisioner Perlawanan kepada Iba Carlos. Oh, percubaan Iba Carlos. Hampir-hampir Melang Solihan Mahmat sudah beberapa kali menyelamatkan gawang pasukan Melaka United. Iba Carlos. Razam Aziz. Anukkan Iba Carlos. Itu dia. Tamat sudah perlawanan keempat. 2 gol. Sumareh kecewa pemain-pemain Melaka United dan penyokong-penyokong Melaka United. Tewas di laman sendiri. Tahniah Pahang dan anak-anak Borem itu kalau 3 mata berjaya dibawa pulang ke Pahang untuk mengukuhkan kedudukan. Kita lihat keputusan perlawanan keempat CIMB Liga Super Malaysia. Pahang menyaksikan Melaka United 2-0. Perak Seri 0-0 dengan pertandingan Jaya City FC. Kelantan United tewas dengan PDRM 0-2. Selangor tewas dengan Sarawak United. Nampaknya Sarawak United garang. Menyaksikan Red Giant. Kedah tewas dengan JDT 0-1. Negeri Sembilan menyaksikan UITM FC 1-0. Terengganu membelasah Sabah FA di Stadium Sultan Mizan 3-0. Makin sengit nampaknya Pahang berada di kedudukan keempat ketika ini di bawah JDT Kedah dan Terengganu. Kedah dan Terengganu masing-masing memiliki 3 mata. JDT masih belum tewas. Kedah, Terengganu tewas sekali. Pahang masih lagi kebal, belum tewas. Tetapi 2 seri, 2 kemenangan, 8 mata. Sabah bermasalah ketika ini. Baru memiliki 1 mata seri. Baik, selepas ini Pahang akan kesaingan AFC Champions League. Perlawanan pertama nampaknya Gopi Rizki
setuju untuk sambung kontrak. Kini kita sudah memiliki 82 juta euro. Penyokong-penyokong Pahang sudah tidak sabar untuk transfer window nanti. Siapakah pemain yang akan dibawa masuk oleh Roberto Carlos? Semestinya kejutan. Itu dia, kita dalam saingan AFC Champions League. Nampaknya padat jadual pasukan Tok Gajah. Lawanan pertama di Stadium Darul Makmur, Persepolis. Akan berkunjung. Ke Stadium Darul Makmur, Persepolis. Klub daripada Iran. Siapakah yang akan diturunkan oleh Roberto Carlos? Oh, nampaknya Faizal dan juga Gopi cukup bersemangat. Pendedahan kepada pemain muda. Kali ini Ivan Carlos akan diturunkan. Dixon akan diletakkan di bahagian simpanan. Kerana Dixon tidak berapa cergas untuk bermain 90 minit. Muslim Ahmad akan diturunkan. Kamil Khamis akan direhatkan di bahagian sayap. Zuhair Azad yang dibawa masuk. Ini perlawanan yang cukup mencabar. Kita bertemu dengan jago kelab Asia. Perlawanan pertama AFC Champions League. Pahang akan bertemu pasukan FC Persepolis daripada Iran. Itu dah. Wajah cukup baik. Bermain di hari bekerja. Tidak menjejaskan kehadiran penonton. Itu dah semangat penyokong-penyokong Pahang. Lawan pertama FC Champions League menemukan jago-jago kelab di Asia bertembung untuk merebut gelaran juara kelab terbaik Asia. Ivan Carlos diturunkan. Persepolis daripada Iran. Ya, pemain-pemain Pahang tiga mata perlu dikutip membawa nama Malaysia. Misinya lebih mencabar, berbeza. Nur Azam Aziz menggalas tanggungjawab sebagai kapten pasukan dalam perlawanan ini di Stadium Darul Makmur. Nama Carlos dibakar kepada Adam Reid. Lepak mula. Kita harapkan Pahang dapat mengutip tiga mata pertama dalam perlawanan peringkat kumpulan. Akan ada 6 perlawanan home dan away. Semarah terus hantaran kepada Ivan Carlos. Dapat dipintas Razam Aziz. Ayuh Pahang. Oh, cepat pemain Persepolis. Torabi. Mahini ke belakang kepada An-Nasyari. Ali Shah lepas, tidak dikawal.
Bahai. Bumbu antaran ke depan. Walisyah. Cuba disekat. Baik Muslimat. Terus kepada Semarah. Terus antaran ke depan kepada Ibang Kalas. Dapat dipintas. Tidak semudah itu pertahanan Persepolis untuk dibucuri. Alipun lempatan. Gol pertama oleh pasukan Persepolis. Tukuk pelaju Alipur. Ya Alipur, jaringan pertama. Itu dia kualiti Kelab Asia daripada Iran ini. 1-0 ketinggalan pasukan tuan rumah. Pengalaman pertama untuk pasukan Pahang. Itu dia rembatan kencang dari pasukan Eliza. Itu Roberto kalau bercadang untuk memasukkan pemain yang lebih berkualiti di separuh musim nanti untuk membantu dalam saingan AFC Champions League. Pemain nombor 70 Ali Pour meledak masih awal melawal daripada pasukan Persepolis. Terhadap Zuhair Azad terus mencari Iba Carlos dipintas ada bit. Oh, tamparan dari Alishah. Baik berjaya dipintas oleh Ivan Carlos. Dan terus depan mencari Adam Reed. Oh, berjaya dipintas Torobi. Dan tetek pantas oleh Persepolis. Lurungan. Asyik baik. Selamat. Saingan ini akan betul-betul menguji pasukan Pahang. Baik antaran kepada Ivan Carlos sampai terlepas. Oh, sudah pun offside Ivan Carlos. Pakai percuma. Atang yang daripada Ivan Carlos. Clearance cuba dilakukan oleh pasukan Persepolis. Semangat. Tandukan terus ke depan. Zuhair Azad. Sedikit berbeza, lebih besar pemain-pemain Iran ni. Oh, baik Adam Reed dapat memintas. Dorongan terus ke depan kepada Ivan Carlos. Mantap pertahanan Persepolis. Zuhair Azad. Raja Mazih. Dorongan mencari Ivan Carlos. Biasa ditutup. Lambat. Zuhair Azad. Pemain muda pasukan Pahang. Ke mana antaran? Zuhair Alim. Zuhair Azad di bahagian sayap. Batu antara ke tengah mencari. Oh, hampir-hampir disabar oleh Ivan Carlos. Adam Reed. Baik. Pada Noah Zamazi. Terus kepada Ivan Carlos. Menanti larian daripada Suarez. Baik. Terlepas Suarez. Terpijak bola pula. Ini bola dalam kawalan Persepolis. Bashar Hassan. Ke belakang kepada Mahini. Terabi. Ada golon. Baik dapat. Minta Faisal Alim. Adam Reed. Azam Aziz kepada Ivan Carlos. Menanti memadu Semarah. The Kelly Boy. Antaran hitam cuba dilakukan. Biron Van. Percaya menangkap. Antaran lintang cuba dilakukan oleh Semarah. Terus ke depan Alipur. Target. Kawal oleh Regolan kali ini. Perlu berhati-hati. Baik pada Ivan Carlos. Satu chip untuk Zuhair Azad. Torabi lebih tinggi. Lebih kuat fizikal. Mai ini dapat meminta. Oh, kesilapan. Mudibir kepada Alishah di bahagian start kiri. Merolahi. Orang tinggi. Nur Azam Aziz. Cuba mengadang. Dapat merampas. Muslim Muhammad. Pada Nur Azam Aziz. Nur Azam Aziz yang terhadap kepada Fazal Rosli di bahagian kiri. Cuba menuju ke arah. Membuka permainan. Fazal Alim.
antara kepada Suarez. Suarez cuba mencari Iván Carlos. Nazari sudah 34 minit. Baik Suarez dapat perampas. Kepada Faizal Halim, Zuhairi Azad di bahagian sayap, peluang antara ke tengah, Iván Carlos, gol! Satu sama, game on. Main daripada Brazil, Iván Carlos menyamakan kedudukan pada minit ke-35. Hujan harus diberikan kepada Zuhairi Azad yang berjaya melepasi. Itu adalah lorongan baik daripada Faizal Halim. Oh, jaya disambar oleh Iván Carlos. Mantap kali. Satu sama. Ayuh, kita yakin Pahang mampu lakukan. Beri saingan. Kerana Pahang memiliki pengurus yang berkualiti, Roberto Carlo ternyata kehebatannya. Baik berjaya dipintas oleh Iván Carlos. Marah. Iván Carlos meneruskan larian. Baik Iván Carlos antaran kepada Faizal Halim. Zuhairi Azad pelumpur ke ruang. Baik Zuhairi Azad. Main ni dapat memintas. Hampir-hampir. Erogolon menggunakan badannya. Dia perlu turun ke bawah. Oh, bahaya kedudukan Pahang di kini. Erogolon Torabi di bahagian sayap terlepas. Antara lintang Muslim Ahmad. Baik clearan Adabit Nur Azam Aziz. Kepada suara Emma Carlos. Sekali lagi gerakan sama, lorongan kepada Zuhairi Azad, pemain muda pasukan apa baik Zuhairi Azad. Satu cutback juga dilakukan di hadang pula. Oh, banyak pespoli sudah dapat membaca gerakan Faizal Ali bersama-sama Zuhairi Azad. Cuma Ahmad Edebrit dengan mencari Nur Azam Aziz dipintas. Itu dah sudah separuh masa pertama. Kebangkitan pasukan Pahang satu sama. Kita harapkan separuh masa kedua nanti lebih menarik. Ayo kita doakan pasukan Pahang memenangi perlawanan pertama ini. Pengalaman pertama untuk pasukan Pahang. Ada lagi 5 perlawanan perlu diharungi sebelum ke peringkat seterusnya. Ali Shah berulang. Oh, baik. Hampir-hampir dapat meminta Alipur. Oh, cuba menggelecek. Baik, Muslim Ahmad membantu. Faizal Rosli sedikit lambat. Oh, Budi Mir. Nasib baik Elmi Eliza terus masuk. Peluang untuk pasukan Persepolis. Oh, bahaya. Apakah akan ada pertukaran? Betul kalau masih mengekalkan. Masih awal lagi untuk pertukaran mungkin. Faizal Halim, Faizal Rosli. Maafkan saya. Terus naik ke atas. Zuhairi Azad. Mana antaran Rosli sudah pun memberhentikan lariannya. Salah faham. Pressing baik daripada kedudukan Faizal. Faizal Halim baik pada Zuhairi Azad antara lintang. Iván Carlos tanukan. Oh, hampir-hampir. Hampir-hampir gol kedua untuk pasukan Pahang. Tanukan Iván Carlos. Lepakkan penjuru untuk pasukan Pahang. Nur Azam Aziz, Zuhairi Azad, Erogolon sudah ada ke atas. Tahan pada Edebrit. Dijatuhkan pada Faizal Halim.
Baik larian yang dilakukan oleh Regolan. Pertukaran akan dilakukan oleh Roberto Carlo. Gopi Rizky akan dimasukkan. Dixon akan masuk menggantikan Roberto Carlos. Dua pertukaran. Semestinya Roberto Carlos inginkan gol kemenangan. Oleh Rosli. Gopi Rizky harap pantas. Baik. Antara lintas cuba mencari Dixon. Bantuan Halim ke tengah pada Razam Aziz. Rempatan terus Razam Aziz. Baik. The sharp shooter Razam Aziz. Senjata bersuan pahang di bahagian tengah. Run ke tengah kepada Adam Reed. Kembali kepada Adam Reed. Membuat percubaan. Dikit lemah. Evan Budimer cuba dialang oleh Muslim. Fazal Rosli. Baik antaran kepada Fazal Alim. Mataran terus mencari Gopi Rizky tetapi dapat dipintas. Dan dari ke tengah Fazal Alim. Bagian Ali Shah. Fazal Mazan naik ke atas sedikit. Menutup ruang Nur Azam Aziz. Oh, terlepas. Bahaya kedudukan Budimir kepada Ali Shah bagian sayap antara lintang. Jai ditangkap oleh Elmi Eliza. Ayuh Pahang. Razam Aziz. Fazil Mazlan. Baik kepada Adam Reed. Sedikit terleka Adam Reed. Fazal Alim kepada Dixon. Kembali kepada Fazal. Gopi Rizky membuka di bagian sayap. Peluang untuk pasukan. Ya, ke belakang semula kepada Fazal. Fazal Rosli. Oh, kepada Sumarah. Pembelian dilakukan oleh Faiz Mazlan. Rungan kepada Nur Azam Aziz ke tengah. Oh, sayang. Nur Azam Aziz boleh melakukan rebatan terus. Fazal Rosli. Baik kepada Fazal Alim ke tengah. Pada Nur Azam Aziz. Perancang utama pasukan Pahang. Sumarah membuka permainan di bahagian sayap Sumarah. Baik ke belakang semula ke tengah. Cuba mencari Dixon Wakami tetapi antaranya dapat dibaca oleh pertahanan pasukan Persepolis. Budimir diasak oleh dua pemain. Baik Pahang dapat merampas kembali penguasaan. Fazil Mazlan kepada Fazal Alim. Terus ke depan mencari Gopi Rizky tetapi antaranya kurang kebas, kurang tepat. Fazal Alim. Masih lagi penguasaan Fazal Alim. Antaran terus kepada Dixon. Baik Dixon. Shielding. Kepada Nur Azam Aziz. A goal. Nur Azam Aziz. Kapten pasukan. Pahang kini di depan. Membuat kejutan. Memberikan cabaran kepada kelab daripada Iran ini. Persepolis. What a goal. Nur Azam Aziz. Itu dah kekuatan padan di sebelah kami. Shielding yang cukup kemas. Kita lihat. Dia cukup licik. Itu dia. Kegunaan Dixon Wakame di bagian depan. Tenaganya. Kederatnya. Satu hantaran. Cukup selesa untuk Nur Azam Aziz. Dia hampir terlepas tetapi. Pantasan Nur Azam Aziz menerpa bola itu. Rempatan kencang berjaya dihasilkan. Kini Pahang di depan. Di hadapan penyokong sendiri. Lorongan. Oh, bahaya. Ada golan. Rempatan terus. Oh, nasib baik Elmi Eliza. Oh, cukup yakin Elmi Eliza. Pemain-pemain tidak seharusnya mensisihkan peluang untuk mendapatkan tiga mata pertama dalam saingan AFC Champions League ini.
Helmi Eliza berjaya melabakkan Erdogan. Dia sedikit lambat. Erdogan bukanlah pemain pantas, tetapi physical contactnya cukup kuat. Tandukan cukup berbisa, rempatan cukup kencang. Tandukan Alishah cuba masuk ke dalam. Rempatan berjaya ada oleh Nora Zamazik. Oh, advantage sementara tadi sepakkan percuma diberikan kepada pasukan Persepolis. Siapa dipersalahkan sebenarnya? Oh, sepakkan percuma. Bahaya ada golan. Oh, itu dia gol penyamaan. Tertewas. Memang cukup bahaya situasi itu. Sepakkan percuma di lokasi yang sangat berbahaya. Bashar berjaya menyamakan kedudukan kini-kini. Semakin tertekan pasukan Pahang. Baru saja meraihkan gol kedua. Kita lihat teknik top corner. Walaupun Erdogan cuba membantu menutup ruang. Oh, ataupun Erdogan sedikit mengganggu tugas Helmi Eliza. Dua sama. Pelanan cukup sengit. Faizal nampaknya sudah pun keletihan. Kami akan dimasukkan. Edebrit memain di bahagian midfield. Nampaknya Pahang perlu mengambil beberapa pemain lagi. Memantapkan pasukan Pahang kerana banyak kejohanan yang masih like berjalan. Jadual padat. Edebrit baik kepada Dixon. Terlepas Dixon. Rempatan cuba dilakukan oleh Dixon. Oh, nasib baik. Serang bala Adipur. Erdogan cuba menyekat. Baik. Zarosi sikit lambat. Lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang. Edebrit. Perisky terus ke tengah mencari. Oh, itu dia dikasari. Eka lambat. Dia terus mencari Dixon. Perlu gunakan di semua kami sebaik mungkin dalam perlawanan ini. Kembali kepada Debrit. Pada Noh Azam Aziz. Gopi kepada Dixon. Lempatan padat di bahagian tengah. Khamis berjaya memintas. Faizal Rosli kepada Gopi Rizky. Tidak upside. Satu acahan. Dikasari. Pada Edebrit ke tengah mencari Dixon. Cuba disabar Dixon. Baik Khamis dapat perampas. Kepada Sumareh. Ke tengah kepada Edebrit. Peluang untuk Edebrit ke tinggi ini. Repasar Edebrit. Oh sayang. Tersasar. Persepolis betul-betul memberikan saingan dalam pelanggan ini. Tinggal beberapa minit saja lagi. Kita harapkan Pahang mampu mendapatkan gol ketiga. Erdogan terus ke depan. Bashar Hassan. Inilah penjaring. Gol penyamaan. Erdogan baik. Kedepan Zarosli. Khamis. Terana kepada Dixon. Edebrit lorongan kepada Gopi Rizky di bahagian sayap. Ayo Gopi Rizky ke pantasan. Terus ke tengah mencari Dixon. Hampir-hampir disambar oleh Dixon. Ada masa lagi. Fazil Mazlan. Oh, diadang. Muslim Ahmad. Tengah kepada Erdogan. Razam Aziz. Khamis ke depan kepada Dixon. Mencari Gopi. Hampir-hampir Gopi lepas. Erdogan naik ke atas membantu Adam Reed. Alipur.
Oh, bahaya kedudukan ini. Ramai pemain-pemain. Oh, nasib baik tersangkut. Peluang untuk pasukan Pahang ketika ini. Golan ke depan kepada Khamis. Dixon, satu ton. Peluang untuk Dixon. Oh, sayang terkena tiang. Hampir-hampir. Oh, kecewa Dixon Wakame. Gantuk tanah berjemaah nampaknya. Oh, the strike Dixon. Cukup kencang. Tiang pula. Cukup dramatik. 4 minit masa tambahan. Ada golan. Tamat sudah. What a game. Dua sama. Satu mata. Bajai dikutip dalam saingan AFC Champions League. Itu dia. Berbeza saingan yang CIMB Liga Super. Different level. Apapun terbaik, Pahang berjaya mengutip satu mata. Hampir-hampir berjaya menang dengan tiga mata. Tapi sepakkan percuma Bashar mengecewakan Pahang untuk membawa pulang tiga mata. Satu mata. Itu dah kedudukan terkini. Pahang berada tempat kedua. Al-Ittihad, Persepolis dan juga Al-Ain berada dalam kumpulan yang sama. Kali ini perlawanan kelima CIMB Liga Super Malaysia. Pahang akan bertemu dengan pasukan Selangor The Red Giant. Pastinya menarik di Stadium Darul Makmur. Akan bertemu bekas pemain Pahang, Zafar Baharudin. Nampaknya Faizal Alim tidak tergas mengalami sedikit kecederaan. Saya merasakan pasukan Pahang kekurangan pemain tengah. Wer Aizad. Azri Rosali akan dimasukkan. Ramai pemain-pemain tidak tergas. Helmi Eliza akan direhatkan. Syarbini Alawi akan masuk. Nur Azam Aziz juga akan direhatkan. Wah, ramai pemain-pemain utama terpaksa direhatkan. Mampukah pasukan Pahang mendudukkan pasukan The Red Giant? Ashar Al-Hafiz kembali dalam skuad. Itu dia, jadual cukup padat. Kali ini Ivan Carlos akan terpaksa bermain attacking midfield. Pahang perlu sedikit bersabar sementara menunggu separuh musim perpindahan kerana perancangan sedang diatur untuk pasukan Pahang. Pembelian pemain baru untuk memantapkan pasukan Pahang, mengembalikan kegemilangan pasukan Pahang musim ini. Bertemu dengan antara pasukan terhebat juga di Liga Super Malaysia, akan bertemu dengan pasukan Selangor. Pahang perlu menang untuk merapatkan jurang dengan pasukan Kedah dan juga JDT yang berada di lumpur teratas ketika ini. Stadium sentiasa penuh di Stadium Darul Makmur. Semangat yang cukup padu, orang kata. Orang muda kata cukup mantap daripada penyokong-penyokong Pahang. Sebab itulah Roberto Carlos berminat untuk
mengendalikan pasukan Pahang ini dengan penyokong yang begitu begitu bersemangat. Ayo kita beri tumpuan kepada pelawanan kelima antara Durek Giant dan Elephant Tok Gajah. Elephant Army sudah pun bersedia bersorak untuk pasukan kesayangan mereka semestinya. Musuh tradisi. Lawanan akan bermula sebentar lagi, itu dia. Ketiadaan beberapa tonggak utama kali ini. Evil Carlos diletakkan di bahagian attacking midfield untuk membantu Dixon Wakame dengan lorongan-lorongan cantik. Captain pasukan Dixon Wakame, itu dia. Rufino Segovia Sandro. Wow, diamond formation daripada B Satanadan. Hero Azhar tidak diturunkan. Ayo kita beri tumpuan sepak mula oleh pasukan tuan rumah Pahang, Adabit Evan Carlos. Ini kelainan sedikit pasal bermain bahagian tengah kerana formasi Roberto Carlo adalah 4-3-3. Gopi Rizky Bajai melepasi. Baik Evan Carlo, peluang untuk Evan Carlo. Gol awal daripada pasukan Pahang. Evan Carlo pada minit kedua. Cantik rebatan Evan Carlo. Apa sudah jadi dengan pertahanan pasukan Selangor dan Red Giant? Kesilapan. Kita saksikan orang tayang lorongan Gopi Rizky. Evan Carlo tidak offside. Terlepas di situ. Rempatan top corner daripada Evan Carlo. 1-0 Pahang di depan. Wah, that's right. Mungkin boleh menjadi jaringan tercantik minggu ini. Tersentak pasukan Red Giant dengan gol pertama. Pasukan Pahang yang semakin garang, semakin serasi dengan corak pemain Roberto Carlo. Tamil Maran sebenarnya kesilapan. Kesembur air bisa ternyata di tepi sana. Yang sedang meminum air baru nak panaskan badan. Gawang Selangor sudah pun digegar. Zuhair Azad kalau baik diasak oleh Alim Syari. Kembali kepada Semarai. Hantaran terus ke depan kepada Dixon kali ini. Semakin yakin pasukan Pahang. Itulah dia. Sejak menyertai AFC Champions League, kita lihat kualiti pasukan Pahang. Zuhair Azad ke tengah sekali lagi. Evan Carlo rempatan terkena Dixon Wakame. Mazak. Evan Carlo cuba mengadang. Sami Safari. Pressing yang baik ditunjukkan oleh Muan Pahang. Itu dia antara terus kepada Syazwan Zainud. Laran pantas. Ubay antara lintang mencari Rufino Segovia. Zuhair Azad bergandingan bersama Evan Carlo di bahagian tengah. Baik Zuhair Azad, terlalu kuat untuk Zuhair Azad. Kehilangan penguasaan pasukan Pahang. Baik antaran pada Rufino Segovia. Wazak pada Rossi cuba menutup. Yang berkalas bantu di bagian bawah. Brandegan. Kalau ikutkan barisan pemain Selangor musim ini cukup mantap. Asyar Rafi sudah kembali ke skuad. Safa Barudin bekas pemain Pahang. Penjaga gol Selangor hari ini Haziq Brandegan. Tidak kurang hebatnya musim ini Selangor dengan pembelian pemain-pemain yang berkualiti. Zainun Zainun adangan oleh Kamil Kamis. Sandro da Silva
Kelihatan baik oleh Kamis. Eba Carlos. Oh, counter attack cuba dilakukan oleh pasukan Punk di sini. Syamsi Safari cuba mengejar Eba Carlos. So, Mare ada di ujung sana. Baik lorongan. Oh, okay, perbakaran pula ada di situ. Gopi Rizky. Wanzak. Gagal antara Wanzak. Tuan rumah di depan ketika ini dengan ajar dengan cukup cantik oleh Eba Carlos. Baik lorongan kepada Dixon. Oh, Safa Barudin. Dia pernah bermain bersama Pahang. Jadi dia mungkin sedikit dapat tahu bagaimana untuk memintas Dixon Wakame. Wanzak. Penelgan di tengah. Pemain perancang yang cukup berkualiti, Brandon Gunn. Pemain yang bermain untuk Arima Melaya juga, Ashar Al-Hafiz. Dia dilainkan kad merah dalam awal perlawanan. Kini kembali. Selepas digantung satu perlawanan itu, dan Syazul Zainal terlepas tidak dikau oleh Ashar Al-Hafiz. Lepas, apakah hantaran intas belakang? Ya, tiada masalah untuk Aero Golan. Gopi Rizky antara terus mencari Dixon. Terlalu awal Gopi Rizky. Zaman Barudin. Zaman Zainon. Percaya disekat. Dixon sudah meminta hantaran. Cuba mencari Gopi Rizky. First touch cuba dilakukan oleh Dixon. Sekali lagi Zaman Zainon dibiarkan. Tuan Zainon crossing. Ya, Rufino Sugovia hampir-hampir menjalankan kedudukan. Amis. Baik antara daripada Ashar, terlalu kuat. Sazwan Zainon sekali lagi terlepas. Ashar. Edebrick membantu. Antaran. Baik. Barazat kepada Eva Carlos. Gopi Rizky kali ini peluang untuk pasukan Pak. Gopi Rizky membuat larian silang. Oh, asyik baik. Hampir-hampir. Berazat pada Gopi. Lorongan kepada Dixon. Peluang untuk Dixon. Syami Safari berjaya mengalang. Azik Ridwan yang sudah pun tertewas di awal-awal minit permainan. Pusat tadi rebatan ini berkalau baik lorongan kepada Dixon. Body contact yang cukup baik daripada Dixon. Tetapi rempatan di sebuah kami tersasar. Eba Carlos. Gopi Rizky. Dikejar oleh Syami Safari. Ke belakang semula Gopi Rizky. Hantaran kepada Dixon. Kepada Sumare. Oh, cantik. Sayang. Menjadi tepis oleh Azik. Permainan mudah yang ditunjukkan oleh pemain Pahang. Tamil Baran. Zazwan Zainal sekali lagi terlepas. Oh, bahaya dua pemain. Cuba mengasak Zazwan Zainal. Terlepas sekali lagi Khamis. Baik, Brandon Gunn gilangan bola. Luar Azad lorongan terus mencari Dixon. Sudah pun offside di sebelah kami. Apa tamat separuh masa pertama. Baik, tandukan kepada Brandon Gunn. Final Sugovia. Oh, baik berjaya dihadang oleh Ashar. Sudah tamat separuh masa pertama. Jaringan Eva Carlos meletakkan Pahang di depan.
Walaupun Selangor mengawal permainan 61% kuasaan pasukan Selangor, tetapi Pahang yang berada di depan. Ayo kita ke separuh masa kedua. Itu dia, Ifedayo sudah masuk menggantikan Rufino Segovia. Tukarkan oleh Bisa Tendana kerana ketempulan di bahagian depan. Sapa baru Den ke belakang. Gopi dan Dixon cuba mengasap. Wan Zack, Safari, Eva Carlos. Baik Eva Carlos dapat berapas ke tengah kepada Dixon. Sumaris sudah menanti. Oh, nasib baik. Atik terlepas. Baik gerakan itu sebenarnya. Sandro merampas bola daripada Eva Carlos. Tidak ada masalah. Eva Carlos diturunkan sebagai attacking midfield. Oh baik, Ifdayo antara kepada Wan Zack yang tidak dikawal bahagian sayap kanan. Khamis cuba menutup ruang. Antara lintang menjadi adang oleh Khamis. Sandro. Baik Asyarul Hafiz. Uang santaran kepada Nixon. Sumareh sudah menanti di ujung sana. Kepra Bakaran mampukah Sumareh? Antara anda mencari Dixon sekali lagi. Dipintas oleh Brandon Gunn. Sayang sebenarnya. Alim Syari kepada Sazun Zainon. Pada Alim Syari. Ajay diskat. Dan kepada Eddie Britt. Mencari Gopi. Lambat Gopi. Ifedayo. Ada golan. Tidak ada masalah untuk ada golan. Eddie Britt kepada Dixon. Eva Carlos. Dijatuhkan. Clean tackle. Alim Syari ke belakang semula. Pada Tamil Maran. Amin Safari. Selangor mengawal permainan. Itu dah Sandro. Oh, Sandro pula untuk Sandro. Gelecekkan. Dah dibita oleh Khamis. Terus kepada Eva Carlos. Kali ini 5 pertahanan pasukan Selangor. Eva Carlos satu chip untuk Dixon. Terlalu ramai pertahanan Selangor. Bareh pada Dixon. Satu shielding. Baik peluang untuk Dixon. Azik Ridwan bersahaja menangkap perjumpaan daripada Dixon. Wan Zack. Erogolan terus ke bawah. Sandro sudah pun offside. Karen Muhaimin masuk. Sandro dikeluarkan. Kali ini Eva Carlos akan bermain di bahagian depan. Dixon akan bermain di attacking midfield. Faizal nampaknya sudah keletihan. Muslim akan dibawa masuk. Pertahanan cukup penting sebenarnya. Bunyamin Omar juga masuk. Ini bermakna 4 center back. 4 center back. Dalam bola sepak, pertahanan lebih penting. Bertahan dulu. Khamis. Buyan bin Omar. Berazad. Berazad. Belega-lega di kawasan tengah. Kerana terlalu ramai pemain Selangor bertahan kita gini. Baik Dixon. Ifedayo turun ke bawah. Kelup bersama Dixon. Baik Khamis dapat memintas kembali. Kepada Dixon. Wah Khamis lorongan. Kepada Eva Carlos. Dixon baik. Berseorang Dixon. Antara kepada Sumare. Pelotok Sumare. Teruskan kata pengadil. Tiada foul di situ.
Ada golan. Dexa Wakame. Lorongan ke mana? Mencari Gopinski. Tetapi Gopinski tidak buat larian. Peluang untuk Gopinski. Hantaran kepada Ivan Carlo. Carlos hasil lapan pertahanan pasukan terkena kaki Ivan Carlos. Gopinski kembali membuat hantaran kepada Ivan Carlos. Dua gol Ivan Carlos kali ini. Mantap Pahang. Pertukaran Hakim Hassan, Nur Hakim Hassan dimasukkan. Wan Zek dikeluarkan. Minit ke-71 Ivan Carlos menambah lagi. Oh, sekali lagi kesilapan pertahanan pasukan Pahang. Ivan Carlos sekali lagi plop. Adakah hat-trick? Safwan Baharudin dapat memintas. Gopi pada Demrit. Berazak Semarah. Turn baik daripada Semarah. Rempatan mungkin. Baik rempatan. Tersasar. Off target. Dua gol daripada Ivan Carlos. Letakkan Pahang semakin kukuh di depan. Nampaknya kebal pasukan Pahang di laman sendiri. Mempertahankan kubu mereka. Rakim Hassan pernah bermain bersama Perak. Oh, Karim Waimin. Peluntuk Karim Waimin. Kepangkitan pasukan Selangor nampaknya Karim Waimin. Pemain yang baru dimasukkan. Pemain berpengalaman. Kita lihat Hakim Hassan lorongan kepada Karim Waimin. Super sub pasukan Selangor. Dua satu. Cantik deeping shot menewaskan penjaga gol Sherbini Alawi. Apakah Selangor akan bangkit menyamakan kedudukan kerana perlawanan masih berbaki 15 minit. Dixon nampak seperti sudah keletihan. Sudah keluar. Dixon akan direatkan. Azam Aziz akan masuk. Pertukaran terakhir mungkin untuk pasukan Pahang. Stadium Darul Makmur semakin bergema nampaknya memberikan semangat. Diapit antara ke dalam Azam Aziz. Gopi Rizky. Baik larian Nur Azam Aziz. Luang untuk pasukan Pahang. Tackle luar. Hakim Hassan. Muslim Ahmad tenang. Lalai naik ke atas. Hantaran terus mencari Ivan Carlos. Tandukan. Sudah pun offside Ivan Carlos. Aziz. Baik tandukan kepada Ivan Carlos. Lorongan kepada Mamadou Semarah. Peluang untuk Semarah ketika ini. Penyumbang sekali lagi. Kecil Semarah. Dengan kualiti Semarah sepatutnya jaringan untuk pasukan Pah. Kita saksikan sebelah tangan Aziz cemerlang menjaga gol
pasukan Selangor. Kalau tidak, Pahang semakin selesa di depan. Muhammad Aizad ambil sempatkan ini. Sasaran mencari Aaron Golan. Lonjakan Hakim Hassan. Ke depan, Muslim Ahmad ada di situ. Kopi Rizky. Larian dilakukan oleh Azam Aziz. Tamil Maran meminta. Hampir-hampir dapat merapas kembali. Adam Rick tandukkan ke depan, mencari Iban Carlos. Khamis. Gagal antara kepada Iban Carlos. Ini peluang untuk pasukan Selangor menyamakan kedudukan. Bahaya kedudukan Selangor. Fedayo kepada Syazan Zainal di bahagian sayap. Antaran ke tengah, Heron Golun. Adam Reed kepada Zuhairi Aizad. Baik pemain muda ini. Rungan terus mencari Sumare. Advantage ke tengah. Baik. Kiprah Bekaran. Hingga beberapa minit lagi. Situasi cukup mendebarkan. Lorongan baik. Jarbini Alawi menyelamatkan pasukan Pahang. Gopi Rizky tandukkan pada sudah pun offside. Gopi Rizky. Dua pemain Pahang offside. Sepakan percuma. Offside. Sementara itu Alim Syahri dilayangkan kad kuning kekasaran. Iban Carlos, peluang untuk pasukan Pahang membuatkan tetek ketika ini. Baik dorongan kepada Gopi Rizky. Sliding tackle Lezafan Barudin cemerlang. Amat sudah tadah Pahang. Tiga mata berjaya dikutip. Menang tipis. Pemulaan yang baik. Anak-anak baru ketuk kalau. Dua gol dari Iban Carlos. Keputusan perlawanan kelima. Pahang meneruskan Selangor Direct Giant 2-1. VJ City FC meneruskan Melaka United 2-0. Belda United. Kejutan meneruskan pasukan Perak 1-0 Sarawak United. Nampaknya kekalahan demi kekalahan oleh Sarawak United. 0-2 di tangan Kedah. JDT meneruskan retak kemenangan meneruskan Negeri Sembilan 2-0. UITM FC seri 0-0 dengan Terengganu. PDRM tewas dengan pasukan Sabah 2-0. Kita lihat kedudukan liga ketiga ini. Nampaknya Pahang berada, masih lagi berada tempat ketiga, cuba mengejar Kedah. Manakala JDT makin kukuh dengan 5 kemenangan. Juara bertahan. Cukup kuat JDT. Terengganu berada di tempat keempat ketiga ini. Selangor turun berada di tempat ke-11. Melaka United pula terperosok ke tangga terakhir sekali. Sabah dan Melaka United memperbaiki kedudukan selepas perlawanan kelima. Aduh, jumpa Al Ain guys. Lepas jumpa Al Ain. Sekejap. Lepas jumpa Al Ain, jumpa PDRM, jumpa Al Ittihad. Lebih pemain-pemain Pahang nanti. Masuk jadual padat, geng. Jumpa PDRM, PLFA.
Okey, untuk episod pertama cukup setakat ini. Tak boleh bagi lebih-lebih. Kita tunggu episod akan datang. Tu bagi naik view untuk episod pertama. Sebelum kita menutup tirai. Okey, sebelum kita menutup tirai, seperti biasa kita akan bagi kontes untuk anda. Untuk live stream episod 1 sudah pun tamat. So, kita akan sambung kontes untuk malam ini. Okey, adakah anda sudah bersedia? 6 markah. Enam markah untuk bukan ahli. 12 markah double up untuk ahli. Soalan kali ini nasib. Berapa cepat dia dapat. Okey. Sila menjawab. Ready eh? Aku nak bagi ni takut tak boleh jawab pula. Okay. Clue dia. Tak boleh, aku rasa korang tak boleh jawab. Aku nak soal ni penjaring terbanyak, tapi aku rasa tak ada seorang yang boleh agak dia. Sekejap, saya tukar soalan. Okey. Piala Sumbangsih telah pun berjalan dalam episod 1 ni. Telah pun berjalan Piala Sumbangsih. Jadi pasukan yang bertanding dalam Piala Sumbangsih ni adalah pasukan JDT dan Melaka United. Berikan keputusan perlawanan JDT dulu, Melaka kemudian. Berapakah result dia? Skor untuk pertandingan Piala Sumbangsih ikut turutan eh. Yang depan adalah JDT, yang belakang adalah Melaka United. Berapa skor Piala Sumbangsih? Teka skor. Cepat. Contoh 0-0, satu sama, penalti ke, macam tu lah. Okey, teruskan. Buat apa tulis JDT? Aku nak skor 0-0 ke 10-0 ke. Okey, saya dah dapat jawapan. Tahniah kepada Amir Zafri. 4-2 buktinya. Nah.
Mantap, Tania. Saya akan update sebentar lagi. Amir Zafri member. Jadi Amir, Tania dapat 12 poin malam ini. Cuba lagi untuk menambah lagi poin anda. Anda antara tertinggi. Alright. Mantaplah. Kita edit. Okey Amir. 12 poin. Soalan ke 45. Tahniah Amir. Langkah 45 kan. Member. Jawapan dia part 2 tadi. Ni part 2. Jadi team part Melaka United 2. Okay, saya bagi soalan last. Soalan ni susah. Soalan ni susah. Soalan ni susah tapi saya bagi 9 markah untuk bukan member. Untuk member double up. 9 kali 2 18. Tapi saya bagi clue. Sebab kalau saya tak bagi clue, susah orang nak jawab. Memang takkan jumpa jawapan dia. Okay. Pemain ni memang tak disangka-sangka. Jadi dalam dalam team ni dia ada banyak pemain lah. Jawapan memang tak disangka-sangka. Itulah clue dia. Saya bagi, tolong jawab seorang sekali je. Siapa nampak jawab dua kali, saya cancel dia punya kemenangan. Saya akan check. Okay, markah ni 9 markah. Siapa dapat jawab bukan member 9. Siapa dapat jawab member dapat 18. Okay. Ready, ready, ready food. Siapakah penjaring terbanyak setakat ini? Pemain ini adalah daripada PJ City FC. Dan dia bukan striker. Siap bagi lagi. Aku banyak clue. Siapa penjaring terbanyak setakat ini? Pasukan ni, pasukan dia adalah PJ City FC dan dia bukan pemain penyerang. Kau pergi Wikipedia, kau cari nama pemain PJ City FC. Bukan penyerang. Yang ni 9 markah untuk viewer biasa, 18 markah untuk ni.
Selagi aku tak kata, selagi aku kata tak ada yang betul, so aku akan tengok je. So bila dah aku jumpa yang betul, baru aku baru aku kata stop. Apa guys? Yes, saya jumpa jawapan dia. Mazdingah. Saya bagi 9 markah untuk Mazdingah Kim Bong Jin. Ini jawapan dia guys. Kim Bong Jin 4 gol. Nama pun nasib kan. Mazdingah Kim Bong Jin. Tengok Mazdingah dia jawab 2 kali tak? Ke ada orang jawab dulu Kim Bong Jin? Okay, tak ada, 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 tak ada. Semua Sapi Sali. Sapi Sali kan striker. Apa ni, tak faham soalan ke? Apalah. Kim Bong Jin eh. Dia aku cakap. Clue dia tak disangka-sangka. Mantaplah. Soalan susah ni eh. Mazdingah. Okey, saya update sekarang. 9 markah untuk Mazdingah. Huh, kalau member dah 18 poin dah, boleh kejar yang depan. Okey. Saya akan bagi lagi lah satu soalan. Yang berkaitan match tadi ya. Sekejap eh, saya update sekejap. Bilan poin letak atas lah. Soalan ke 46. Sembilan markah. Ah, yang baru-baru join, kita kumpul markah. Siapa paling banyak cukup 60,000 subscribers, saya terus bagi PS4 Pro. Tak nak tipu ya. Saya nak pilih siapa yang bertuah ramai, so kita buat konten macam ni lah. Okay. Kim Bong Jin eh. Okay, nak lagi tak kontes? Last. Jangan koyak. Dia mesti assist pula eh. Sekejap, soalan kalau boleh saya nak cek soalan berkaitan, tapi saya lupa apa yang terjadi tadi. Okey, soalan berkaitan live stream tadi. Pengurus pasukan mana yang airnya tersembur masa pasukannya bolos? Nama, nama pengurus yang air tersembur bila dia kena gol sebiji. Nah, ini siapa bagi perhatian apa yang saya cakap tadi? Coach mana? Nama coach yang tengah minum air tersambung kena sebiji gol dengan pasukan Pahang. Takkan tak ingat. Saya nak nama penuh eh. Saya tak main nama segerat-segerat. Okey, saya pilih nama yang penuh. Okey. B. Satinaden. So saya pilih memang dia ni jawab awal, tapi tak penuh. Saya suka jawapan yang penuh. B. Satinaden. Okey, saya pilih Nazmil Azim. Oh, Nazmil baru join hari ni eh. So kita bagi Nazmil Azim yang layak mendapatkan 6 markah.
Yang ni soalan tak susah, senang. So kita bagi 6 markah. So Nazmil baru join member hari ni, so kita dah bagi dia 12 point. Satenaden, saya nak nama penuh B Satenaden. So Nazmil, tahniah, saya pilih anda sebagai pemenang. B Satenaden, Nazmil. Mana Nazmil tadi? Yes. Ada Nazmil. Biasakan dengan nama lengkap eh. Lepas ni kontes, yang paling lengkap je saya suka pilih. Alright, saya akan update Nazmil. Nazmil, tolong check list. Kalau pernah jawab betul, so kita tambah je markah. Kalau tak pernah, saya tengok-tengok Nazmil rasanya tak ada. Oh, Nazmil ada. Nazmil Hazim, right? Ada 6 point dulu. Question 22. Tak silap saya, Nazmil Hazim. Ah, betul. 6 tambah 12 berapa? Wow, dia pernah jawab betul dulu, geng. Memang bertuah lah. Dia baru join hari ni kot. Member siap. Dia cek betul-betul nama dia. Nazmil Azim. Yes. 12 campur 6. Dia dah ada 18 point malam ini. Memang luck dia. Question 47. Dan 22. Wow, nasib baik ada rekod ni. Kita sambung itu hari. Nazmil Azim. Question 22. Yeah. Yes. So saya buang dia daripada list ni. Saya naikkan atas. Mantap kali. Okay, cukup saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Cuba lagi. Rezeki tak salah alamat. Siapa bawa jalan ni? Muhammad Kash. Kash 15. Terima kasih. Welcome Peso Army. Itu dia. Niat dia baik. Dia nak support saya hari ni. Dan dia jawab betul pula, tambah point. Satria. Satria Satria. Okey, terima kasih guys. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Rezeki tak salah alamat. Alright. Assalamualaikum. Kasih bakar hari ini studio guys. Dah. Jangan ketagih. Jangan ketagih kontes. For fun je. Alright, kita jumpa lagi. Kasi bakar. Kekurangan, semoga terhibur. Terima kasih kepada yang menyokong saya daripada dulu sampai sekarang.
Assalamualaikum Bakar. Share, bye.